Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu walaupun secara online di sini. Dan kita akan membahas sebuah uh, topik yang bisa dibilang sangat jarang dibahas dan sebagiannya nggak akan ditemukan di buku manapun ya karena ini berbasis dari pengalaman dari ajaran guru-guru saya dan macam-macam ya nggak bisa saya jelaskan dengan panjang di sini saya langsung seperti biasa saya bukan orang yang sering berbahasa basi ya langsung masuk ke to the poin langsung masuk ke poin intinya makanya E, nanti kaitannya apa dengan Al-Qur'an? Kaitannya apa dengan hadis? Kaitannya apa dengan wah oh banyak ya? Jadi ini poin penting banget yang mungkin sebagian orang menganggap remeh tentang menulis karya. Sebagian orang bilang udahlah nggak usah ngapain capek-capek belajar nulis. Tinggal ambil ayat, ayat, ayat hadis, hadis-hadis jadi sudah selesai gitu ya. Apakah poinnya seperti itu? Itu yang akan kita bahas juga nanti. Dan Uh, apa ya bisa dibilang ya udah langsung aja masuk aja ya ke poinnya ya karena saya juga mempersiapkan ini dengan banyak halaman dan menulis karya dalam bahasa Arab di sini bukan hanya belajar bahasa Arabnya saja tetapi juga bermanfaat buat teman-teman mengarang dalam bahasa apapun ini akan sangat bermanfaat sekali baik Bismillah kita akan mulai ya Semoga Allah bantu untuk saya menjelaskan materi tentang ini. Dan perhatikan baik-baik teman-teman di sini ya. Kelas ini singkat. Siapkan catatan. Karena presentasi ini tidak akan dibagikan. Kenapa nggak dibagikan? Kalau dibagikan nanti uh, ngapain nyatet gitu ya. Ngapain saya mencatat? Nanti dibagikan. Udah Ustadz mana pdf-nya? Mana powerpoint-nya? Kan sekarang zaman anak sekarang belajar kayak gitu ya. Mana powerpoint-nya? Mana pdf-nya? udah nggak ada lagi nyata. Nggak ada lagi emang benar-benar mau menyimak. Dan ingat, presentasi yang akan saya sampaikan di sini pun, walaupun dibagikan, tidak menjelaskan apa yang saya ucapkan. Karena ucapan lebih luas dari tulisan terkadang. <tuh> baik. Kita akan masuk kepada materinya. Ingat baik-baik, presentasi ini tidak akan dibagikan. Jadi kalau mau screenshot, bebas silahkan screenshot. Terserah tapi tidak akan ada dibagikan minta PDF, PowerPoint nggak ada. Nah, poin pertama di sini kok langsung ujuk-ujuk langsung mulai dengan perkataan seseorang di sini. Tenang aja, nanti ada ayatnya, ada hadisnya, jadi jangan terburu-buru menghukumi atau memfonis. Kita akan mulai dengan alasan pertama atau pertanyaan yang basic sekali, kenapa kok menulis? Ya. Kenapa menulis itu penting? Saya jujur saja ya, saya merasa kecewa dengan sebagian tulisan yang mengatasnamakan agama Islam. Saya sempat membaca itu ya, dari segolongan pihak atau sebuah lembaga ya, atau sebuah majalah, saya lupa ya. Dia mengatakan bahwa menulis itu nggak penting. Dia sendiri nulis. Itu. Dia menganggap bahwa ya udah menyampaikan sesuatu kebenaran atau menyampaikan ajaran agama, cukup dengan ia ya, ambil ayat-ayat ayat hadis dikumpulkan selesai ditaruh udah bagi dia menghiasi kata-kata membuat kata-kata diterhiasi itu nggak penting bagi dia bagi dia itu adalah sifat atau bisa dibilang perbuatan takaluf memaksakan diri kalau dalam takaluf dalam Islam itu kan tidak dilarang ya bahkan dia bahasakan mungkin tanah tanah itu membuat-buat memaksakan ini adalah hal yang sangat disayangkan, diucapkan atas nama agama, diucapkan atas nama karya turis Islam. Dan di sini kita akan bahas dan membantah kalau bisa dibilang dalam tanda kutip ya. Orang-orang yang seperti ini, yang menganggap bahwa belajar menulis itu nggak penting, udah semua orang bisa menulis. Dia merasa bahwa semua orang bisa menulis, ya udah selesai. Baik, kita akan mulai dari perkataan Pramudia Anatator seorang penulis besar dan kita nggak bahas basicnya dia terus atau misalnya dia memiliki pemikiran sosialisme yang condong kepada PKI dan segala macam kita nggak bahas itunya ya kita hanya menukil perkataan yang menurut kita adalah sangat bagus sekali di sini beliau mengatakan tapi ini karya beliau luar biasa ya termasuk diantaranya yang terkenal bumi manusia perkataan beliau yang sangat bagus sekali beliau pernah mengatakan orang boleh pandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Anda boleh bergelar profesor, Anda boleh menjadi presiden, Anda boleh menjadi siapapun yang hebat, tetapi kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Mungkin hanya disebut nama. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini perkataan yang bagus sekali dari seorang Pak Pram di sini. Panggilan beliau Pak Pram. Kenapa ini penting banget, ya? Perkataan ini saya mulai dari sini karena kita coba lihat ke sejarah Islam. Para ulama terdahulu, karya-karyanya sampai sekarang masih ada. Kita masih mengenal ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Al Qayyim. Kita kenal, ada Imam Syafi'i. Kenal dari mana? Tulisannya karena kita nggak pernah ketemu orangnya, kita nggak ketemu murid-muridnya. Bahkan murid dari murid-muridnya pun juga. Enggak semuanya tersambung bertemu antar guru dan murid. Apa yang kita temukan? Tulisan mereka. Mereka akan terus mendapatkan pahala selama tulisan mereka bermanfaat buat orang lain. Jadi ini yang disebut keabadian tadi. Bekerja untuk keabadian, pahalanya terus mengalir. Beda dengan siapa misalnya? Para raja ketiga itu, para khalifah, kita cuma kenal, oh iya ada di sejarah, ada saat Khalifah Harun Ar-Rashid terkenal. Tapi kita tidak kenal apa pemikiran yang detail tentang beliau, karena beliau tidak menulis. Ketika seseorang tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat. Ketika ia hilang dari masyarakat, hilang satu amal perbuatan yang pahalanya akan terus menerus, bisa terus mengalir selama dia. Masih hidup sampai dia kemudian setelah meninggal, pahalanya terus mengalir buat dia. Pahalanya terus mengalir buat dia, walaupun dia sudah meninggal. Ini kan kalau kita lihat toko-toko besar zaman dulu ada, pebisnis besar ada. Orang-orang yang punya bisnis besar, kaya raya, orang terkaya di dunia sekarang misalnya. Ya. Kalau dia sudah meninggal, udah hartanya, harta warisannya akan dibagikan. Dia akan diingat dalam sejarah sudah, tapi dia tidak ada hal yang sifatnya membekas di masyarakat seperti halnya tulisan. Kita akan lanjut. Ini perkataan Pramuda Anda juga. Beliau pernah mengatakan, Suaramu kalau menulis itu tak akan padam, ditelan angin, akan terus abadi sampai jauh di kemudian hari. Terus ada dalam sekali ya perkataan Pak Pram Pramudia ini. Ini hal yang mungkin saya tekankan di awal. Jangan anggap remeh menulis karena menulis membuat pahala anda terus mengalir walaupun anda sudah di dalam alam kubur. Kita lanjut. Baik, berikut perkataan Benjamin Franklin. Mungkin ada yang kok nukil orang kafir Ustaz? gitu ya. Baru mulai langsung langsung nukil orang. Gini teman-teman ya. Saya hey, nukil di sini walaupun beliau orang non muslim. Untuk membuat gatal orang muslim sendiri kok tidak mau sesemangat dia. Anda membawa pemikiran yang benar kok kalah sama yang membawa pemikiran batil. Yang membawa pemikiran batil semangat penulis. Anda yang membawa pemikiran benar nggak mau nulis. Iya gagal. Ya kalah nanti. Kekuatan yang Anda bela bisa jadi kalah. Atau tapi walaupun tidak mungkin kalah, Allah akan ganti dengan makhluk yang lain yang akan membela agama Allah. Perkataan Benjamin Franklin ini bukan bahasa Arab ya. Ini saya nukil versi bahasa Arab. Beliau pernah mengatakan, tulis sesuatu yang berhak untuk dibaca atau lakukan sesuatu yang berhak untuk ditulis. Karena ini yang akan berdampak, buat uh, bisa dibilang masyarakat. Ini menulis, ini membangkitkan sebuah peradaban. Perkataan Martin Luther juga, ini walaupun beliau tokoh agama lain, perkataannya sangat bagus di sini. Jika kau ingin mengubah dunia, ambil penamu. Menulis mulai nulis karena tulisan bisa mengubah dunia. Anda yang sekarang. Biasanya suka menikmati konten video ya. TikTok, YouTube atau apapun video di HP di layar. Semua video tadi atau kebanyakan video tadi yang bagus-bagus adalah bermula dari skrip, ada tulisannya. Ada rancangannya. Bahkan masih banyak orang yang berbicara butuh pada teks yang sedang yang sudah dia tulis awalnya. Video tidak tidak mungkin tidak kita katakan tidak mengubah dunia, mengubah dunia sekali. Tulisan itu asalnya. Jadi jangan pernah meremehkan menulis teman-teman ya. Karena eh, sebagian orang nggak nggak mau kayak bilang ngapain menulis gitu ya. Ini nggak penting. Sekarang yang penting nyari duit, duitnya banyakin atau nyari pahala. Padahal ini peluang pahala yang besar dan tidak akan terputus walaupun kita meninggal. Saya nukil sebuah ayat di sini di surat ar-Ra'd. Apa nyambungnya Ustaz? Kok kayaknya nggak nyambung sama menulis ayatnya gitu ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan, permisalan perumpamaan. Ya. Perumpamaan apa? Antara hak dengan batil. Bisa dibaca sendiri ayatnya di sini saya langsung jelaskan ayatnya untuk menyingkat waktu. Allah memberikan perumpamaan tentang al-haq, kebenaran dan al-batil, kebatilan, kesalahan. Di sini Kebenaran dan kebatilan Allah gambarkan dengan sesuatu yang terjadi ketika seseorang membuat alat-alat atau perhiasan dari logam, dari emas, dari perak, dari besi, dan lain-lain. Ya, ketika logam-logam tadi dilebur di dalam api, ya kan? Ya, nanti ada yang namanya buih-buih itu ampasnya, gitu ya. Kalau dibilang, ya, lagi buat emas, nanti ada ampasnya buat. Besi ada ampasnya, besinya misalnya dibentuk jadi baju perang. Baju perang tadi jadi, nanti sisanya ada buih, buihnya dibuang. Dalam ayat ini disebutkan, Ada Adapun buih, sisa-sisanya tadi ya, akan hilang. nggak ada gunanya. Ini permisalan buat apa? Kebatilan. Kebatilan akan kalah, akan hilang. Wahamama yang faunna fil art. Adapun yang bermanfaat buat manusia akan tetap terus ada di bumi. Kita tahu di zaman dulu imam syafi'i tidak ada percetakan di zaman itu, nggak ada fotokopi, nggak ada microsoft word buat nyimpan file. Tapi kita sampai sekarang bisa membaca tulisan imam syafi'i yang usianya lebih dari seribu tahun. Jangan jauh-jauh dari -jauh seribu tahun ya. Sekarang anda datang ke gramedia, ke toko buku. Anda cek buku ya, saya nyari loh. Ada nggak coba cari buku yang usianya lebih dari 100 tahun? Oh, maaf, jangan klik presentasi ya, Mas. Ya, mohon maaf, uh, tolong dibatalkan. Jangan klik presentasi. Ini uh, aturannya Google Meet itu kan beda dari Zoom ya, masih nggak secanggih Zoom, jadi belum bisa saya atur atur masih ada bug di situ ya untuk masalah kos dan kohes. Baik kita lanjutkan dulu. Jangan ada yang mengklik uh, cetan-pencetan di bawah itu. Jangan coba-coba diklik ya. Biarkan aja. Nah, baik kita lanjutkan tadi sampai mana tadi sudah. Ceritanya tadi para ulama tadi buku-bukunya bisa bertahan ratusan tahun, ribuan tahun. Anda kalau datang ke Gramedia atau buku, nyari buku yang usianya 100 tahun itu sulit. Bahkan buku yang usia 50 tahun sudah ditinggalkan. Itulah yang bermanfaat buat manusia akan tetap ada di bumi. Walaupun mereka dulu nggak ada percetakan, nggak ada tukang fotokopi, nggak ada tempat menyimpan file di komputer, bagikannya sangat sulit disalin satu persatu bukunya, tapi bisa bertahan lebih dari seribu tahun karya mereka. Selain karena keikhlasan mereka dan sebagainya, Allah mentakdirkan sesuatu yang bermanfaat pasti akan tetap ada di bumi. Tulisan yang bermanfaat pasti harus ada di bumi, enggak mungkin enggak. Sedangkan tulisan yang enggak bermanfaat akan hilang, pasti akan hilang. Saya kasih contoh tadi ya: buku-buku di toko-buku sangat banyak. Anda datang toko-buku zaman sekarang, ya, buku yang usianya lebih dari seribu tahun, enggak ada kecuali yang agama Islam. Karangan ulama dulu. Saya pikir Anda bisa merenungi ayat ini lebih dalam lagi. Saya cuma membukakan kuncinya. Dan ya, no, sebutkan lagi dalil lagi ya. Tentang masalah menulis ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Masalah menulis di Al-Quran ya banyak ya. Kita hanya menyebutkan satu yang bisa membangkitkan orang pengen nulis gitu ya. Wa amma yang faunas, fayam art ingat selalu ayat itu yang bermanfaat bagi manusia pasti tetap di bumi, yang nggak bermanfaat pasti hilang. Jadi kenapa kalau kita uh, melihat banyak orang hidup di masa lalu, ya ribuan tahun, seribu tahun yang lalu lebih, tapi yang membekas hanya sisa para ulama, hanya orang-orang yang bermanfaat disebutkan kisahnya, ada tulisannya membekas dan ini menjadi ladang pahala buat mereka walaupun sudah meninggal, terus mengalir pahalanya. Siapa yang nggak senang kayak gitu ya? Nah kita lanjutkan. Mengapa menulis lagi dalam hadis riwayat Bukhari? Saya merujuk kepada banyak syarah ya, ada syarahnya al khattabi ada syarahnya uh, Ibn Ibnu Hajar al Asqalani dan banyak ya. Cuman nggak bisa saya sebutkan semua referensi di sini. Jadi saya langsung nukil yang penting-penting aja. Ini riwayatnya sangat banyak bukan hanya di Sahih Bukhari, di Al Baihaqi juga ada di Al Hakim di kitabnya Al Mustadrak juga ada. Uh, dengan riwayat yang berbeda-beda, ada perselisihan riwayat, tapi yang ini yang sahih, kita sebutkan ya, dari hadis riwayat Ibnu Umar. Suatu saat pernah datang dua orang dari wilayah timur, dalam riwayat yang lain, wilayah timur ini Najat atau orang Bani Tamim. Kemudian mereka ngomong ya, berbicara. Khotoba fa'ajiban nasu e, hima atau kamakol. Jadi orang-orang kemudian kagum dengan kemampuan bayan mereka. Bayan nanti kita kenal sebagai salah satu ilmu yang asal-usulnya memang orang Arab dulu mengenal bahwa bayan ini adalah kemampuan hebat dalam berkata-kata. Jadi nggak sembarang ngomong, kata-katanya dipilih banget sehingga membuat orang tergagum-gagum dengan perkataan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani la sihra. Sungguh sebagian bayan, bayan itu kemampuan berbicara, ya kemampuan berkata-kata adalah sihir. Bagus pertanyaannya nyambung barusan. Ada yang bilang sihir kan hal yang buruk. Pembatal keislaman, segala macam. Ini sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan bahwa dosa berarti berkata-kata yang bagus adalah tercela. Sebagian ulama bilang, iya, tercela. Hadis ini adalah mencela berkata-kata bagus. Tapi ingat, itu sebagian. Karena min di situ bermakna tab'idiyah. Tab'idiyah itu min yang berarti sebagian. Min di situ kalau sudah belajar bahasa Arab, jenisnya min tab'idiyah. Bermakna sebagian. Di sebagian bayan adalah tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis yang memuji kata-kata yang bagus. Sihir di sini bukan sihir yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang buruk tetapi perumpamaan. Perumpamaan itu tidak harus sama di semua sisi. Contoh. Ya, nanti kalau belajar nanti kita sedikit akan mengenal perumpamaan ya nanti ya. Contoh gini. Misalkan ada orang petarung hebat ya seorang prajurit yang hebat dipermisalkan biasanya dengan apa? Dengan singa. Apa terus dia si sama persis 100% dengan singa? Tidak. Ada sisi kesamaannya. Kekuatannya, kehebatannya dalam berperang, bertarung. Begitu juga di sini, kelihaian berkata-kata bukan 100% sama dengan sihir, sama dari segi tertentu, bukan keharamannya bukan keharamannya. Samanya dari segi ini perkataan mayoritas ulama loh ya. Yang saya nukil ya, saya nukil. Silakan dilihat di Fathul Bari. Silakan lihat di Fathul Bari itu ada referensinya. Jadi yang saya sebutkan ini banyak referensi para ulama, saya hanya menyingkat sedikit. Sebagian kelayahan berkata-kata ini kesamaannya dengan sihir adalah sama-sama menarik hati karena sihir juga menarik hati orang atau menyihir hati orang dan juga bisa mengubah sesuatu yang tampak berbeda. Dalam sebuah riwayat, di riwayat Imam Baihaki, dari ayat eh, dari hadis ini tadi, jadi ada dua orang dari bani Tamim ini berdebat. Berdebat, bukan berdebat ya. Awalnya bisa dibilang satunya memuji temannya, terus tiba-tiba dia kesal sama temannya, dihina temannya, jadi habis memuji, dia hina. Sampai dia kemudian berkata kepada Rasul. Ya Rasul, saya bukan berbohong yang pertama tadi, yang saya pujian tadi bukan berbohong. Dan yang saya terakhir me menghina ini juga bukan berbohong. Tetapi kalau saya suka sama sesuatu, saya puji berlebihan. Dan kalau saya membenci sesuatu, saya hina berlebihan. Secara makna kayak gitu cerita. Maka Rasul mengatakan hadis ini. Ini belum kita lihat dari uh, kekuatan riwayat sana tadi apakah soheh riwayatnya ataukah lemah. Tapi secara garis besar kita tahu orang tadi bisa mengubah sesuatu yang seharusnya kelihatan bagus tiba-tiba dia buruk. Ini ya pentingnya menulis nantinya. Oke kita memberi isyarat-isyarat kecil saja karena materinya masih banyak kita langsung pindah lagi. Perkataan Imam Malik di sini Imam Malik pernah diceritakan ditanya apakah engkau pernah ketemu sama Imam Abu Hanifah? Ini sama yang meriwayatkan Imam Syafi'i yang berkata Imam Malik yang ditanya tentang Abu Hanifah, tiga madhab besar ya. Tiga madhab besar fikih. Kata Imam Malik, "Na'am ra itu rajulan." Saya yang pernah melihat seseorang, maksudnya Abu Hanifah tadi. Kalau dia katakan tong tiang kayu, jadi syariah itu tiang yang terbuat dari kayu. Andai kata tiang kayu ini adalah emas, dibuat dari emas, pasti dia menang dengan argumennya, hujahnya dia. Saking hebatnya Abu Hanifah berkata-kata. Dan orang yang mempelajari madhab Hanafi, madhabnya Abu Hanifah, memang paling pintar memainkan logika. Abu Hanifah ini orangnya paling pintar berkata-kata. Jadi dikenal madhab Abu Hanifah itu dengan madhab yang bisa dibilang mengenalkan ilmu kias. Sebelum madhab-madhab lain. Mengenalkan ilmu kias karena dia dibangun di atas madhab orang-orang Irak. Madhab orang-orang Irak ketika itu adalah dominan di akal. Uh, yang disebut dengan kias-kias salah satu sumber syariat Islam yang keempat. Baik, ya ini uh, gambarannya ya. Jadi kata-kata bisa sampai mengubah atau memenangkan argumen hanya dengan pilihan kata-kata yang tepat. Dan yang memotivasi orang untuk menulis lagi adalah hadis Rasul saw. Terkenal hadis ini dalam riwayat Muslim. antum kayaknya sudah pada tahu ya. Jadi Mandai, ila dan barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia, mengikuti kebaikan tadi, dan tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Begitu juga orang yang mengajak pada keburukan akan terus mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun sama sekali. Ini jadi uh, bisa dibilang motivasi sekaligus ancaman. Menulis itu motivasi sekaligus ancaman. Anda bisa termotivasi dapat pahala tapi hati-hati. Tulisan Anda bisa berujung dosa yang tidak putus. Ini juga nyambung dengan dunia zaman sekarang. Uh, mungkin saya langsung sebut saja seperti penggunaan TikTok yang tidak bagus, penggunaan media sosial yang tidak bagus seperti di TikTok misalnya sebagian ya, mengadakan challenge-challenge yang ya joget-joget segala macam mengumbar aurat. Hati-hati. Anda ngadakan challenge sekali ya. Video Anda terus masuk FYP, kalau zaman sekarang bilangnya FYP for your page itu ya. Maka langsung amblas. Bisa dapat dosa nggak putus-putus sepanjang orang mengikuti kemaksiatan tadi. nggak hilang dosanya terus mengalir buat dia. Ngeri ya. Jadi ini adalah motivasi sekaligus ancaman. Kita lanjut. Baik sudah membahas tentang awal-awal tadi kenapa kok penting sekali menulis kita akan masuk ilmu dasar menulis jadi pelan-pelan dulu ya nanti kapan ustadz menulis bahasa Arab tunggu dulu ini yang paling dasar dan bisa dibilang ada ustadz yang mengajarkan ilmu menulis bahasa Arab biasanya di pondok namanya pelajaran insya ya pelajaran insya itu ngarang biasa ya ngarang yang mungkin kita bilang dari tiga jenis karya tulis ini dia belum masuk ke level yang tertinggi. Jadi tiga jenis karya tulis menurut saya pribadi, ingat ya ini nggak ada di buku, karena ini menurut saya pribadi. Dan tujuannya untuk memotivasi. Jenis yang pertama namanya non-formal, tulisan yang nggak jadi karya. Semua orang bisa. Di ya, HP Anda nulis ngetik di chat ya, atau nulis caption yang mungkin tidak masuk dalam kategori sastra. Ya, tulisan yang tidak formal, ini semua orang bisa. Rata-rata ya, kecuali orang yang memiliki disabilitas. Yang kedua, tulisan formal, resmi, dipakai untuk keperluan, mengerjakan tugas, menulis artikel, mengurus surat, ceramah, dan lain-lain. Ini level dasar. Orang semua rata-rata kalau yang masuk sekolah pasti belajar menulis formal. Yang saya tadi bilang lagi, lomba atau bisa bukan lomba apa? Pelajaran menulis, pelajaran insya biasanya kalau di pondok-pondok, pelajaran menulis mengarang karya bahasa Arab itu biasanya masih di yang tengah ini level dasar. Kayaknya dia bilang, Ustaz, saya pernah ikut pelatihan menulis. menulis. Tapi ya, nggak ya. bisa karena harus pinter nahu pinter bahasa Arab. Berarti itu masih model yang tengah ini ya, yang formal, level dasar. Rata-rata orang berhenti di dua poin ini. Kalau nggak nulis non formal ya inform, eh, non -formal ya formal. Cuman dua ini. Jarang yang naik ke level tertinggi penulisan sastra. Loh, apa bedanya nulis sastra sama nggak sastra itu apa sastra itu tulisannya punya dampak secara emosional perasaan orang yang membaca dan mendengar dia akan terpengaruh ya terpengaruh kalau nggak ada dampak secara emosional berarti kurang sastra atau bukan sastra ingat baik-baik ya poin pentingnya di situ jadi poin penting sastra itu adalah dampaknya ini sering disebutkan kalau di ilmu balago ya ilmu balago yang belajar pasti ngerti ini jadi sastra itu bukan masalah. Oh, saya sudah membuat kata-kata yang bagus. tapi nah, ini sudah sastra? Sastra itu kalau muncul dampak secara perasaan dari orang yang membaca atau menikmatinya. Kalau belum kurang sastra berarti ya. Baik, ini ingat menurut saya ya kalau dicari di dosat ini kok beda sama di buku pelajaran saya di kampus kuliah yang beda loh ini menurut saya bukan menurut mereka ya. Kita lanjut. Nah, empat langkah singkat menulis yang biasa saya lakukan di perlombaan nanti saya jadi saya beberapa kali ikut lomba dan dari pengalaman tersebut ya saya rata-rata di lomba tadi menang banyakkannya menang dengan menggunakan empat langkah ini jadi ingat ya saya saya, saya kasih uh, poin penting di bawah yang biasa saya lakukan di perlombaan mungkin cocok buat anda oke okay? dan saya pikir ini penting banget karena ini ada empat unsur salah satunya hilang karyanya jadi kurang bagus karya anda jadi kayak ya sama aja sama karya orang lain kalau ikut lomba ya, kenapa ini lomba ya? Jadi lomba itu hanya uh, gambaran kecil dari kehidupan kita yang sebenarnya. Dia sifat kompetisi, pertandingan. Ketika anda ingin karya anda bisa menjadi karya yang menghasilkan pahala terus menerus sampai nanti anda sudah meninggal, berarti anda melakukan kompetisi, bertanding dengan karya-karya lain. Gimana caranya? Buku saya. Bisa menjadi ladang pahala buat saya setelah saya meninggal. Oke, okay, saya menulis tentang pernikahan misalnya, tapi banyak yang sudah menulis pernikahan. Gimana tandingnya? Ini kita bahas. Ide, kerangka, data, finishing. Ini urut ya, langkahnya ya. Kita masuk. Ini yang saya bilang bahwa materi ini langka karena, karena ini nggak ada ya. Ini, gak, ini kan dari pengalaman dan juga dari guru-guru saya. Uh, jadi basic saya itu memang berguru kepada orang-orang sastra yang dulu kehidupan saya memang hidup di ya bacaan-bacaan sastra semua dari Khairul Anwar, Agus Sarjono, Jamal Dirahman, Joy Imron, banyak macam-macam ya bacaan kita sehari-hari dulu kayak gitu dan guru-guru kami juga orang-orang yang terjun dan karyanya banyak dipublish dan juara di nasional cara nasional ya guru saya banyak bukan satu dua orang ya banyak banget bahkan teman-teman saya karena memang lingkungan saya dulu di pondok pesantren adalah lingkungan para penulis pondok pesantren yang sangat unik dulu ya pondok pesantren saya di Madura Al Amin Prenduan Madura memang terkenal menghasilkan banyak penulis sejak dulu ya salah satu satunya Bapak Jamal Dirahman dengan dulu pernah memimpin majalah sastra horizon sekian lama majalah sastra nasional baik kita langsung, jadi ini ilmu-ilmu ini dari beliau-beliau yang kemudian saya bahasakan ulang. Baik, ide. Kita mulai dari ide dulu ya, menulis itu ya. Jadi masalah pentingnya itu bukan, oh, saya masih belum bisa bahasa Arab Ustadz, saya nggak bisa ngarang. Bukan, bukan itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Anda tidak bisa menulis bahasa Arab juga. Bukan hanya karena tidak bisa bahasa Arab, tapi emang nggak ada idenya. Kalau idenya ada ya pasti bisa. Idenya nggak ada ya nggak bisa. Oh, gi oh, maksudnya gimana saat ide itu? Ide itu kita bisa bagi jadi dua dalam menulis Ada yang idenya sudah ada, ada yang idenya belum ada Yang manapun Anda tetap bisa menulis Baik sudah ada idenya atau belum ada, Anda bisa menulis Yang sudah ada, bisa berupa opini pribadi Saya punya pendapat gini, Ustaz Pendapat saya, hal ini adalah tercelah di masyarakat Apa itu misalnya? E menyalakan sound system keras-keras mengganggu masyarakat untuk acara-acara hajatan. Oke, okay. itu opini pribadi ya. Gimana Anda membela opini ini? Membuat tulisan. Baik, hasil pengalaman. Pengalaman Anda setelah melakukan, uh, melatih tahfid anak-anak. Anda melatih tahfid anak-anak selama 10 tahun. Ada hasil pengalaman ya. Pengalaman ini mau Anda tulis. Idenya sudah ada. Atau yang ketiga, permintaan klien. Ada orang minta tuliskan saya tentang ini. Ini permintaan ya. Idenya dari dia ini kurang satu lagi sebenarnya, ada lagi juga keresahan. Ini ide yang sudah ada. Anda resah. Kok, kok saya lihat orang-orang ini apa ya? Pakai jilbab itu jilbabnya ini yang apa namanya? Gak menutup dada. Ah. Poin yang kecil itu tadi, ide tadi. Jilbabnya tidak menutup dada bisa menjadi ide sebuah tulisan. Oke. Okay. Pokoknya Poinnya jelas ya. Ini ide yang sudah ada, saya pikir ini nanti kita bahas atau idenya sudah ada, tapi kering. Kayak ada, tapi kayak ngawang gitu ya, ngambang-ngambang, kayak kurang. Nah, ini gimana? Seperti ide yang belum ada. Anda nggak punya ide, saya nggak punya ide, nggak nemu ide. Apa ya kira-kira idenya? Maka yang Anda lakukan adalah buat pertanyaan-pertanyaan, dikumpulkan. Ada topik yang Anda ingin bahas, misalnya, contoh ya, kita langsung ambil contoh. Saya mau menulis, ustad tentang apa? tentang TikTok. Oke, okay, tentang TikTok. Ya, kumpulkan pertanyaan yang membuat anda penasaran tentang TikTok. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian anda teliti jawabannya. Jawaban-jawaban tadi akan menjadi ide. Gimana menelitinya? Nyambung dengan langkah-langkah berikutnya. Oke, okay, lanjut ya. Baik, jadi punya ide itu penting, tapi punya ide aja nggak cukup ada orang akan bilang loh idemu sama sama ide orang lain kalau dalam lomba ini ya kalau dalam lomba ya anda kan ngirim lomba ya set ngirim karya set dari sudut pandang anda satu si juri yang menerima karya ya yang menerima karya seratus 100 karyanya seribu gimana dia bisa menilai semua satu persatu nggak mungkin juri tadi baca semua satu persatu serius ini saya bilang berdasar nggak mungkin dia baca lengkap satu persatu kalau jumlahnya seribu pasti dibagi orang atau dibaca secara sekilas. Dia yang pertama kali dia kejar apa? Ide tulisannya. Mana ide tulisan yang berbeda dari ide tulisannya? Kalau sama semua, saya kasih contoh ya. Kemarin lomba menulis tentang Indonesia ya. Di Kuba kita mengadakan lomba menulis bahasa Arab tentang Indonesia. Ide rata-rata gimana kalau menulis tentang Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua. Punya banyak pulau. Terdiri dari, ini ide yang rata-rata semua orang punya Indonesia merdeka tahun sekian semua orang udah punya jadi idemu kalau sama dengan ide orang lain cenderung tidak dilihat ini yang membuat sebagian karya para ulama lebih tinggi dari sebagian karya ulama lain karena ide mereka lebih unik dari ide para ulama lain ini serius saya bilang kayak gitu ya karya-karya usul fikih banyak tapi usul fikih yang menonjol yang punya ide yang menarik gambaran yang lebih menarik. Contohnya al warokat punyanya Imam al juwaini ya gurunya Imam Ghazali punya kitab namanya al warokat Apa uniknya bukunya tadi? Ringkas, kecil, pendek. Sedangkan di masa itu usul fikih terkenal dengan ilmu yang jelimet, rumit dan tebel-tebel bukunya. Imam al juwaini membuat sesuatu yang unik. Bukunya tipis, kecil, bisa dihafal. Unik kan? menarik. Makanya sekarang buku yang terkenal adalah dalam usul fikih luar rokok. Jadi ide itu nggak sekedar cukup, udah Udah saya punya ide keren banget ide saya. Tapi idemu harus sedikit lebih beda. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. <laughs> jadi kalau katanya ini saya nukil pendapat orang. Jadi menisbatkan sebuah ilmu kepada orang lain itu penting. Kata Syekh Al-Albani. Jadi di antara berkah ilmu adalah menisbatkan ilmu kepada orang yang memilikinya. Contohnya Pak Panji Pragiwaksono, walaupun kita tidak setuju dengan semua pemikirannya tentang ganja, tentang lain, lain yang banyak ya beliau. Proversial. Nah, Pak Panji ini pernah mengatakan, sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Contoh, ya, ada dua orang jualan bakso. ya, Baksonya sama-sama enak, terus yang satunya bikin baksonya lebih enak dari temennya. Dibikin lebih enak, lebih baik kualitas dagingnya lebih banyak, lebih push. pokoknya kualitasnya ditinggikan sedikit daripada yang satunya saingannya. Tapi ingat, itu tidak bisa membuat orang tertarik dengan bakso tadi kecuali kalau dia sedikit lebih beda. Contoh zaman sekarang kuliner banyak memainkan permainan ini. Kuliner-kuliner zaman sekarang apa yang mereka mainkan? judul makanannya walaupun makanannya sama aja judulnya dibikin keren bakso mercon gitu ya bakso kembang api bakso apalagi kata-kata itu yang bikin dia kelihatan lebih beda dikit Oh dikasih level-level dulu nggak ada level-level level pedasnya sekian level pedasnya sekian membuat lebih beda itu lebih baik daripada membuat lebih baik Oke okay. baik ya kita lanjutkan ya seperti kayak, kayak saya contoh saya tadi ya kitab al-warokot ilmu usul fikih atau jangan al-warokot deh ya, apa ya kitab yang terkenal lagi ya sulit uh, saya kalau nyebut judul-judul uh, kitab nanti takutnya uh, nggak cocok ya ya udah itu aja ya al-warokot kitab usul fikih yang tipis atau arba'in deh arba'in nawawi ya arba'in nawawi ya arba'in nawawi punya keunikan yang tidak dimiliki yang lain-lain yaitu hadis-hadisnya misalnya Ringkas-ringkas dan mencakup hal-hal penting dalam Islam saja itu juga menjadi poin keunikan dia. Baik, kita lanjut kepada poin kedua. Setelah ide, kerangka, kalau sudah punya ide langsung buat kerangka. Oke, saat saya sering belajar di buku bahasa Indonesia, waktu dulu saya sekolah, ya, gitu ada yang bilang, "kita ya pasti kerangka ada tiga, saat pembukaan, isi, penutup, selesai." Oke, semuanya sudah tahu ini ya semuanya sudah tahu ini tapi ini bukan yang saya bahas jadi saya nyebutkan ini bukan itu yang saya bahas ini yang saya bahas ini selanjutnya kerangka itu memang pembukaan isi penutup tapi orang sering tidak tahu esensi penting dari tiga kerangka ini pembukaan itu harus yang menjadi bungkus makanan yang menarik perhatian orang si contoh ada dua keripik sama-sama keripik singkong gitu ya. Sama-sama keripik singkong. Keripik singkong satunya dibungkus keren. Mereknya mungkin ada yang kenal ya, Kusuka misalnya atau Kitela. Bungkusnya keren. Satunya lagi keripiknya cuma bungkus plastik, langsung kelihatan transparan, terus mereknya cuma di stempel. Orang lebih tertarik beli yang mana? Yang bungkusnya lebih bagus, yang menarik perhatian. Dan nggak harus bungkus. Apapun yang menarik perhatian, dari kata-kata, itu penting di pembukaan. Jadi poinnya nanti adalah uh, mirip nanti pembahasannya ini dengan membuat judul video YouTube agar naik trending. Mirip dengan kayak gitu, tapi sifatnya seperti tulisan. Atau misalnya kalau yang rajin membuat video YouTube, dia tahu bahwa satu menit pertama, atau jangan sampai satu menit deh, 20 detik pertama itu menentukan orang nonton video lanjut atau enggak. Enggak sampai 20 detik bahkan, 10 detik. Sekarang tingkat antusias masyarakat semakin menurun karena banyaknya tersebar video-video singkat. TikTok dan Reels sehingga membuat menurut penelitian di barat ya. Jadi orang melihat sesuatu konten, tingkat antusiasnya semakin menurun. Kalau nggak percaya Anda buktikan ketika Anda nonton video, Anda 10 detik pertama itu menentukan apakah Anda akan lanjut nonton atau tidak. 10 detik pertama. Kecuali kalau Anda sudah tahu siapa yang sedang menyampaikan materi. Itu beda lagi. Tapi Anda nggak kenal video itu, Anda lihat 10 detik pertama, ah nggak menarik, langsung ditinggalin, pindah video lain. Jadi pembukaan harus menarik perhatian. Ketika tidak menarik perhatian, karya tulis tidak menarik. Ini yang menjadi kunci sebuah karya bisa menang dalam lomba. Ingat, lomba di sini nggak sekedar yang lomba dapat hadiah itu, tapi kompetisi di dunia nyata. Yang kedua, Inti kenikmatan dari tulisan tadi itu penting, nggak sekedar, uff, oke, saat 10 menit, 10 detik awal menarik. Kalau di dalam ilmu tulisan, berarti paragraf pertama keren. Paragraf pertanya bikin penasaran. Di paragraf pertama dia bilang sesuatu yang bikin saya bingung. Oh iya, masa gini ya? ya mungkin kasih contoh yang mungkin agak bisa dibilang agak liberal ya, contoh ini. Tapi kita sering lihat ini di dalam sebuah contoh nulisan. Jadi uh, jangan judge dulu tulisan ini ya. Dalam tulisan disebutkan misalnya ya. Ini tulisan orang ateis ya. Atau bukan orang ateis sebenarnya. Berkaitan dengan ateisme. Tulisan ini berbunyi. Di awal ya. Di paragraf pertama. Uh, ketika itu ada kosmonot Rusia. Saya lupa namanya ya. Kosmonot Rusia. Jadi orang yang pertama kali keluar dari. Dari bumi. Keluar angkasa. Itu kan dari Rusia. Bukan Amerika ya. Nah itu dia menceritakan. Orang tadi ketika keluar dari bumi pertama kali dan melihat luar angkasa, Rusia akan terkenal dengan pemikiran tidak percaya pada Tuhan ya. Dia mau membenarkan pemikiran tadi dengan praktek tadi itu ya. Pergi meluncur ke luar angkasa, apa yang dia katakan? saya sudah ke langit tapi saya tidak melihat Tuhan. Katanya Tuhan di langit di atas. Untuk membela apa pemikiran ateisme-nya tadi, dia bilang berarti tidak ada Tuhan ini poin pertama di paragraf pertama sudah bikin orang kesel gitu ya atau bikin penasaran Duh, iya ya atau kayak gitu ya ini memancing orang untuk baca ke isinya nah di situ kemudian dia putar tuh oh, dia mulai membahas tentang ketuhanan dan hubungannya dengan paragraf pertama tadi berarti inti dari kenikmatan kalau orang udah beli makanan bungkusnya keren menarik sponsornya bagus dia beli makanan dimakan hmm kok nggak enak udah nggak beli lagi jadi isi ini inti kenikmatan penting juga apa yang menjadi inti dari kenikmatan tulisan anda kenapa kok orang penting menikmati tulisan anda intinya di situ di isi tadi tapi cara untuk menarik orang biar tertarik kepada pemikiran anda anda harus bisa membuat paragraf pertama yang menarik mereka baru penutup adalah puncak kenikmatannya apa ada orang habis makan ya terus nggak nemu apa ya poin yang bikin makanan ini menarik banget sehingga anda itu pengen beli lagi puncak kenikmatannya di mana kalau di dalam Al-Quran biasanya dibahasakan dari minuman ahli surga di Al-Quran ya apa ada yang tahu kita muhu misk minuman ahli surga penutupnya adalah kasturi aroma kasturi harum nikmat jadi Nikmat secara fisik, kemudian dilengkapi dengan aroma, ditutup dengan itu. Keindahan dalam penutupan, penutupan juga. Me apa ya, bisa dibilang ya, dalam lomba, ketika Anda bisa membuat ending yang membuat orang tadi terkesima, biasanya ada tipe ending yang plot twist. Ya, plot twist berarti endingnya tidak terduga, itu juga di antara puncak kenikmatan. Ada juga yang endingnya membuat orang menyimpulkan sendiri sehingga muncul ragam penafsiran itu juga diantara model 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 penutupan ini banyak ya nggak saya bahas di sini karena waktunya singkat jadi model model puncak kenikmatan penutupan itu ada kesimpulan ini rata rata orang buatnya kesimpulan tapi ada yang menarik sebagian orang membuat penutupan dibikin penutupannya adalah memancing orang menyimpulkan sendiri jadi sebuah tulisan Dibaca 10 orang, 10 orangnya ini punya penafsiran berbeda-beda dari penulisan tadi. Ini di antara kedalaman juga, kedalaman Al-Quran. Ya. Al-Quran, satu ayat yang menafsirkan banyak, bahkan bisa sampai lima pendapat, dan lima pendapat ini tidak saling bertentangan dalam ilmu tafsir dengan ikhtilaf tanawuk, beragam. Kedalaman Al-Quran. Ketika sebuah karya itu keren, orang akan menafsirkan dengan penafsiran masing-masing, kemudian membuat sebuah karya tadi sesuatu yang ditrendingkan. Naik di atas, karena dia Oh, menurut saya gini, kok tulisan ini uh, kayaknya gini maksud dia. Oh, enggak, menurut dia tuh kayak gini maksudnya gini. Jadi, sesuatu yang kemudian menimbulkan diskusi ini juga di antara jenis puncak kenikmatan yang lain, sehingga karya terse tersebut terus dikaji dan digali. Ini kebanyakan kitab-kitab para ulama seperti itu modelnya, kitab-kitab yang tipis dan kecil. Saya Kasih contoh ya, sering kali ini disebutkan, uh, misalnya dalam Arba'inawi Nawawi saja deh. Kenapa Imam Nawawi memulai kitab Arba'in Nawawi dengan hadis tentang niat? Itu ragam penafsirannya bisa sepuluh versi. Sepuluh versi. Ini yang membuat kecer... berarti cerdas ya Imam ya, meletakkan hadis pertama ini. Nanti hadis kedua ini, hadis ketiga ini. Ada urutan yang beliau rangkai. Ini saya kasih contoh dengan yang gampang ya. Ada contoh-contoh yang sulit, tapi kita tinggalkan karena di sini nggak semuanya belajar ilmu syariat. Kalau saya contoh dengan yang lain-lain, nanti kan bingung ya. Contohnya Arba'in Nawawi deh. Ketika saya tanya, kenapa Imam Nawawi memulai dengan hadis tentang niat? Oh, gini saja jawabannya. Nanti ada orang lain beda lagi, beda lagi, beda lagi. Inilah yang membuat kenikmatan tadi menjadi sesuatu yang menarik. Baik, kita lanjut dulu. Masih banyak poinnya ya. Ini belum masuk ke bahasa Arabnya nih. Baik, kita gambarkan dalam sebuah contoh. Kerangka ya. Kerangka karangan tadi adalah tempat Anda membagi ide. Ide tadi dibagi. Poin pertama kan ide ya, poin kedua kerangka. Ide tadi dibagi dalam beberapa poin. Saya kasih dengan sebuah contoh video yang sangat menarik dari Dr. Indrawan Nugroho uh, di video YouTube-nya. Beliau membahas tentang perang opium modern. Perang opium modern itu perang narkoba gaya baru. Dan beliau membawa ide, poin inti idenya. Jadi judul tidak bukan ide ya. Judul adalah yang menarik, tetapi ide itu beda. Judul beliau semacam perang opium modern atau semacam itu ya. TikTok sebagai media perang opium modern. Idenya, TikTok adalah narkoba gaya baru. Menohok idenya ya. Jebret langsung menyerang. Dan memang kekuatan sebuah tulisan adalah ketika dia pro full atau kontra full. Ketika dia abu-abu, tulisan tadi tidak menarik. Ketika dia main abu-abu, video tadi abu-abu, tidak tegas. Ini pro atau kontra? orang tidak tertarik dan tidak akan menjadi sebuah topik pembahasan. Ketika dia mau menjadi sebuah topik pembahasan, dia harus berani. Pro atau kontra, punya prinsip, punya pegangan. Karena zaman sekarang orang suka main abu-abu, menyenangkan semua orang. Padahal kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Mau memaksakan, oh nggak apa-apa yang kayak gini, oh nggak apa-apa kayak gini, semuanya nggak apa-apa. Anak zaman sekarang kayak gitu ya modelnya ya. Padahal itu membuat orang tidak punya prinsip kalau dalam bahasa Inggris you stand for nothing. Kamu berdiri di atas sesuatu yang nggak ada. Karena kamu bilang semuanya boleh. Jadi ketika Anda bisa full gas pol pro atau full gas pol kontra, ide Anda menjadi kuat. Oke, lanjut ya. Saya bilang ini ilmu, ilmu yang langka ini. Dicari di buku manapun nggak nemu. No, saya jujur aja ya. Baik. Ini bukan berarti menyombongkan diri atau gimana. Bukan. Ini ilmu dari guru-guru saya. Yang saya bahasakan ulang. Kita lanjut ya, ntar minum dulu ya, haus. Eh contohnya ya, ide TikTok adalah narkoba gaya baru. Oke, itu klaim ide Anda. Gimana Anda membuktikan ide ini? Dengan tulisan, oke. Bagi ide Anda di dalam beberapa poin. Contohnya di situ ya. Nah, itu ada yang nukil perkataan, ya bagus. Kalau kamu mentoleransi segala sesuatu, kamu berdiri di atas ketidakadaan. You stand for nothing, kamu nggak membela apapun. Anda bilang, oh yang LGBT boleh. Uh, terus yang bilang nggak LGBT nggak boleh juga boleh bener juga bener-bener semua. Terus gimana kalau bener semua? <laughs> nggak ada. Anda berdiri di atas kehampaan. Kamu nggak punya prinsip. Kamu nggak punya nilai. Uh, Bedakan antara prinsip dengan sikap ya. Sikap harus lemah lembut, tapi prinsip harus tegas. Jangan dibalik ya. Kebanyakan orang sekarang prinsipnya lemah lembut, sikapnya tegas kacau balau jadinya. Terjadilah Jadi pembubaran kajian di mana-mana itu karena kayak gitu ya. Sikapnya tegas tapi prinsipnya tuh lembek. Baik, kita lanjut ya. Baik, sejarah perang opium Cina. Di antara poin-poinnya beliau ya. Beliau menceritakan bahwa di masa lalu Cina dengan Amerika berperang dan Amerika nggak bisa ngalahkan Cina. Kemudian dia memainkan narkoba dipasok dimasukkan. Itu ide. Nyambungnya dan TikTok apa? Ini kerennya dari sebuah tulisan tadi. Kemudian yang kedua, dia menungkil data masyarakat bagaimana mereka kecanduan TikTok disebutkan tuh. Berapa jam segala macam. Data-data riset disebutkan. Ini poin juga. Poin yang poin lain, lain hubungan TikTok dengan, TikTok dengan pemerintahan Cina. Oh TikTok ternyata menyetorkan data segala macam ya. Nanti eh, berkaitan dengan TikTok ads, iklan dan segala macam. Kenapa kok iklan yang saya muncul kok bisa sesuai dengan saya. Ini ini pembahasan yang panjang ya. Poin yang lain. TikTok senjata opium modern. Senjata TikTok bisa menjadi narkoba gaya baru yang bisa dipakai untuk menggulingkan sebuah pemerintahan. Besar ya berarti permainannya ya. Jadi sekedar cuman TikTok bisa sampai kepada menjatuhkan sebuah negara. Negara tadi bisa bangkrut karena TikTok. Kok bisa? Ini yang dibawakan oleh video tersebut. Yang video tadi sebenarnya ada tulisan yang beliau tulis. Biasanya Dr. Indra Nugroho itu nulis kemudian beliau baca. Nah, poin-poin ini tadilah yang menjadi paragraf. Rangka ide. Masing-masing ide tadi bisa menjadi satu paragraf atau lebih. Ini ilmu dasar kepenulisan ya yang saya sampaikan di sini. Tak lagi masuk kepada keindahan sastra Arab ya. Semoga masih kuat ya. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau mau live juga boleh. Tapi saya bilang ya, ini ilmu mahal. Bebas aja terserah Anda ya. Mau live ya boleh. Nggak live sih nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya udah biasa mengajar nggak ada orang ya. Saya dulu biasa bahkan mengajar yang hadir cuma satu dua orang nggak masalah, tetap saya ajarin. Jadi nggak peduli ya dengan jumlah sama sekali tidak peduli. Tapi kalau anda butuh dengan ilmu ini silahkan dinikmati. Poin yang ketiga tadi, langkah yang ketiga pengumpulan data. Sudah punya ide, sudah punya kerangka, anda harus bisa mengumpulkan data. Karena anda bilang, atau dia bilang dalam poin tadi TikTok adalah narkoba gaya baru. Anda nggak punya data, orang nggak percaya perkataan anda. Ini kan cuma opini anda, itu pendapat kamu. Tiktok bagus kok bisa bikin orang ekonominya naik. Tiktok bisa menyebarkan dakwah segala macam ya. Poin ini yang, yang namanya disebut dengan sudut pandang. Dia memandang Tiktok dari sudut pandang yang kecil dan mengurung dengan pembahasan tertentu. Dia nggak bahas Tiktok ada manfaatnya, bukan? Bukan itu yang dia bahas. Narkoba juga ada manfaatnya buat orang yang menikmati. Bagi dia itu membuat dirinya lepas dari banyak masalah. Ada manfaatnya bagi dia. Nah, dia bahas dari sisi kesamaannya dengan narkoba. Kok bisa? Apa dampak buruknya? Nanti permainannya dalam perang geopolitik gimana? Itu karenanya dari tulisan beliau tadi ya. Beliau berani untuk, walaupun kita tahu ya TikTok nggak sepenuhnya uh, nggak boleh atau misalnya karena dia bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah. Iya, kita tahu itu. Tapi ketika kita membawakan ide yang unik tadi dengan sesuatu yang dibangun dengan data, maka orang akan percaya. Kalau nggak ada data orang nggak percaya. Kalau istilahnya dalam peng, pengadilan. dalam eh, pengadilan orang kalau mau mengklaim sesuatu dia harus buat bukti. Nggak ada bukti klaimnya ditolak oleh hakim. Bukti dalam pengadilan seperti data. Data ada yang primer dia makanan inti ada yang sekunder bumbu pelezat. Dua ini penting karena kalau cuman makanan inti tapi bumbunya kurang lezat dia mungkin ya enak dan bergizi lezat, tapi bumbunya kurang. Kurang enak. Ada orang tulisannya itu penuh dengan data dan bermanfaat ya, tapi pelezatnya kurang bikin wah gitu ya. Nah kita contoh maksudnya apa ini? Data primer dan data sekunder. Ini menurut saya ya, kalau anda belajar di kuliah beda, yaitu karena menurut profesor dan doktor anda. <laughs> ini kan menurut saya, yang biasa saya pakai kayak gini. eh kita kasih contoh ya dengan contoh yang tadi. Data primer itu yang berkaitan dengan topik, kalau data sekunder yang menambah value, menambah nilai sebuah tulisan. Contoh, langsung contoh aja. Topiknya TikTok adalah narkoba digital. Oke. Okay. Nah ini ini jangan dibahas saat saya nggak setuju. Nanti itu ya. Ini kita lagi bahas contohnya aja. Contoh itu nggak perlu dikritik. Kalau contoh dikritik, nggak bubar ya. Nggak jadi belajar ya. Nah, topiknya misalnya TikTok narkoba digital. Data yang dibutuhkan apa yang primer? Berarti semua riset tentang TikTok dia harus tahu. Sejarahnya. Terus. Uh, Riset sekarangnya gimana? Penghasilan yang dia dapat, cara bekerjanya bagaimana? Semua hal yang tentang TikTok dia kumpulkan data-data penelitian. Putar itu, berkaitan dengan topik langsung. Anda mau bahas tentang tadi ya, kita bilang misalnya jilbab yang tidak menutup dada. Itu judulnya sudah unik, sudah sempit. Semakin sempit tema, semakin menarik. Ketika Anda terlalu luas, Anda cuma membahas misalnya pentingnya berjilbab bagi wanita. Oke. Okay. Anda ketik itu di internet. ya, Keluar ratusan artikel. Mau baca yang mana? Banyak banget. Sama semua. Tapi ketika Anda bisa menarik orang dengan sesuatu sudut pandang yang unik. Maka orang akan membaca tulisan Anda. Padahal intinya sama. Tentang berjilbab. Ber berjilbab tidak menutup dada. Nah, sisi yang menarik. Anda kumpulkan data full tentang jilbab dan hukum yang inti tentang itu. Kalau data sekunder penambah value menambah nilai. Contohnya misalnya di karyanya Dr. Indrawan tadi, yang ini ya, dia menambahkan cerita Cina melawan Amerika yang Cina kalah karena narkoba. Agak nggak nyambung ya dengan TikTok ya. TikTok sendiri, narkoba sendiri, dan digunakan dalam sebuah perang antar negara. Cina lawan Amerika. Kemudian Cina jatuh kalah karena masyarakatnya kecanduan, narkoba. Baik, ini adalah penambah value, membuat karya tadi menjadi menarik dan lebih tinggi dari karya-karya yang lain. Wah, ini karyanya beda dari yang lain. Sesuatu yang belum pernah saya tahu, ya kan? Kayak gitu ya, di penambah value. Kita lanjut. Yang terakhir, langkahnya adalah finishing penutup. Ibaratnya kalau orang habis bangun rumah, sisanya hiasan-hiasan rumah. Menghiasi rumah. Rumah boleh keren, boleh gede, boleh besar, tapi kalau nggak ada hiasan, dia nggak akan menarik. Hiasan ini ada banyak. Di antaranya ada hiasan lafad dan makna. Ini nanti kita bahas di ilmu badik, nanti kita kenalkan ilmu badik sedikit ya. Sedikit aja, kecil. <guruh> Karena waktunya nggak cukup. Ada hiasan lafat. Hiasan lafat itu permainan bunyi saat didengar. Misalnya kata tadi berakhiran a-a-a-a-a-a-a gitu ya atau an 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 ada permainan bunyi tak didengar dan nggak harus seperti itu ada banyak ragam cara lainnya ini dibahas di ilmu Badi ada yang hiasannya sifatnya makna ketika makna satu dengan makna lain dikumpulkan apa dampak dan efeknya dirangkai jadi makna secara jadi kalau bisa dibilang apa ya kalau dalam istilah kita ya lafat itu eksplisit makna itu apa implisit atau apa ya? pokoknya lahir dan batin luar dan dalam indah wanita kalau cantik luarnya dan dalamnya pasti dikejar banyak orang untuk dinikahi. Begitu juga dengan tulisan. Hiasan lafadznya dan hiasan maknanya itu pengaruh dalam finishing karya. Yang terakhir juga ada kesinambungan keutuhan. Maksudnya apa? Dibikin mengalir. Tulisan tadi mengalir, nggak lompat-lompat. Ngalir. Orang baca, oh ya runtut, pelan-pelan. Dan nggak ngalor ngidul kemana-mana. Walaupun tadi ada hal-hal yang lain, tapi akan kebawa ke satu tema, satu ide ujung yang utuh karya tadi utuh. Ini saya nggak bisa jelaskan sehari rinci tentang karya yang utuh ya. Panjang banget tentang masalah itu. Kemudian kita bisa simpulkan ciri karya tulis yang mahal berarti yang pantas digelari maha karya. Kalau dalam ilmu sastra bisa dikenal dengan magnum opus. Magnum opus mahakarya. Pertama ada dampak nyata. Saya membaca Ustaz, biasa aja ini nggak nangis gitu ya tulisan tadi. Tapi pernah suatu saat Anda membaca sebuah tulisan, anda nangis. Ada dampak nyata. Inilah karya yang mahal. Nangis. Atau Anda tiba-tiba yang nggak semangat tadinya ya. Terus baca sebuah tulisan. Wah. Langsung semangat mau ngapa-ngapain. Anda yang sebelumnya misalnya jarang sholat. Tiba-tiba masuk sholat sunnah. Tiba-tiba langsung semangat sholat sunnah. Karena membaca sebuah hadis. Kekuatan kata-kata. Ada dampaknya. Yang kedua, Poin yang penting juga menimbulkan candu. Candu di sini membuat Anda akan terus menggali karya tersebut. Makanya karya-karya besar, mahakarya, kita nggak bilang karya biasa ya. Kita yang bilang di sini membahas mahakarya. Mahakarya itu membuat orang kecanduan sehingga dia bisa membaca karya tadi bisa sampai 10 kali. Ketika ada karya bisa dibaca sampai lebih dari 2, 3 kali, 4 kali, berarti karya tersebut sangat hebat. Nanti kita kasih contoh ya. Biasanya di antara karya-karya yang keren itu, saya kasih contoh sedikit ya. Misalnya perkataannya. Ya kitab kita para ulama. Kitab kita para ulama yang sering dikaji, berulang-ulang, hatam berapa kali. Tapi kita kasih contoh juga biasanya adalah puisi. Di antaranya puisinya al mutanabi Nanti kita kenal ya puisinya al Bikin orang kecanduan. Karena orang akan membaca puisi-puisi beliau lebih dari 10 kali untuk mengkaji apa ya yang bisa saya tiru dari puisi ini? Apa yang bisa saya gali dari puisi ini? Terlebih lagi Al-Qur'an. Candu dalam tanda kutip. Ketika Anda paham makna Al-Qur'an, Anda akan kecanduan membaca Al-Qur'an tanpa disuruh. Kecandu. Anda tertarik untuk mengkaji, kenapa ya ayatnya seperti ini? Anda kaji ulang, Anda baca lagi. Wah, ini seperti ini. Yang ketiga, banyak dijadikan data primer karya yang bagus akan dijadikan sumber oleh karya yang lain. Karya yang bagus, saya ulang ya, akan menjadi sumber untuk karya yang lain. Ketika karya yang bagus tadi membuat karya lain muncul, berarti dia sudah bisa dibilang karya tulis yang mahal. Seperti karya para ulama tadi ya. Disarah oleh banyak. Saya kasih contoh misalnya, Ajrumiyah. Mungkin ada yang tahu Ajrumiyah ya. Di antara barokah ilmu kitab Ajrumiyah, ilmu Nahu ya, ada kitab Ajurumiyah. Syarahnya kalau nggak salah, kitab yang melayani kitab ini, yang menjadikan ini sebagai data primer, ratusan. Ratusan syarah membahas Ajurumiyah. Sampai ratusan. Pengarangnya nggak dikenal siapa. Nggak dikenal secara detail. Ibnu Ajurum, siapa Ibnu Ajurum? Nggak dikenal. Tapi karyanya menjadi mahakarya. Yang keempat, relevan di berbagai zaman, terus dipakai. Kita baca kitabnya Imam Syafi'i, perkataan-perkataan beliau lah minimal, walaupun bukan kitabnya ya, jarang yang baca kitabnya di sini. Perkataan Imam Syafi'i, kenapa saya sering sebut Imam Syafi'i? Karena ini yang biasa dikenal ya, kalau saya sebut ulama-ulama lain nanti nggak kenal ya. Sufani bin siapa, al Auzai siapa, al siapa, nanti nggak kenal ya. Tersebutnya Imam Syafi'i, yes, yang terkenal. Imam Syafi'i karyanya sampai sekarang enak dibaca dan kita terus membacanya. Padahal beliau ngarang 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu. Gak ada apa-apa yang kita temukan sekarang ini. Tapi kata-kata beliau seakan-akan kepakai di zaman sekarang. Relevan. Di berbagai zaman. Apalagi Al-Quran, apalagi hadis Kata-kata ulama aja sampai relevan di berbagai zaman. Seakan-akan bahkan ya sering kita temukan misalnya. Seakan-akan Ibnu Taimiyah sedang berbicara tentang kondisi masa sekarang. Padahal beliau hidup 700-an tahun yang lalu. Maha Mahakarya punya empat ciri-ciri seperti ini. Anda bisa catat sendiri. Ketika Anda mengarang sebuah karya tulis, oke, okay. apakah memenuhi empat kriteria ini? Kalau Anda bisa sampai memenuhi empat kriteria ini, karya Anda berhak untuk jadi juara, enggak mungkin enggak. Pasti juara di lomba tadi. Dan mengandung empat unsur tadi. Pasti juara, enggak mungkin enggak ya. Serius, ini ya. Ketika kata-kata Anda bisa ya, membuat ya, ya. jurinya, wah, wow. oh wow. gitu ya, sampai kayak gitu ya. Wah, wow. ini keren. Ini bisa saya tiru, ini sampai Anda bisa bikin juri kayak gitu. Pasti juara, pasti juara. Kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke contoh-contoh Arab sekarang. Oke, udah satu jam berlalu, semoga masih kuat ya. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa. <laughs> Kalau merasa uh, tidak butuh ilmunya kan uh, boleh, ya, boleh ya meninggalkan. <laughs> Kita mah santai aja ya. Saya cuma menyampaikan ya, tidak pernah memaksa. Kita lanjut. Contoh karya pertama. Ini syairnya Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ini bisa dibilang hal yang bisa membuat Anda kecanduan sastra Arab. Saya sarankan untuk banyak membaca syair-syairnya Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi hidup di masa Abbasiyah ya. Mungkin sekitar 900 atau 800 tahun. Ya sekitar 900 tahun yang lalu lah mungkin beliau hidup. Lupa saya, seribuan atau ya seribu tahun yang lalu mungkin. Beliau pernah mengatakan dalam syairnya, syairnya beliau terkenal memang agak sombong ya orangnya. Agak berbangga, tapi itu yang bikin keren. Kata-kata beliau ini lihat, perhatikan baik-baik ya. ila adabi wa asma'at kalimati man bihi Lihat kekuatan al mutanabbi seakan-akan menyihir orang Tarik dengan ucapan ini. Aku adalah orang yang kalau karya sastranya ini bisa dilihat oleh orang buta. Padahal orang buta nggak bisa lihat ya. Orang buta sampai-sampai bisa membayangkan kata-katanya ada. Misal Muta Nabi mengatakan sebuah syair tentang unta. Orang yang buta seakan-akan melihat unta. Padahal dia nggak bisa lihat. Wa asma'at kalimati bihi somamu. Dan kata-kataku bisa membuat orang yang tuli mendengar. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak tuli tadi kemudian tergerak, terdampak pada dirinya sehingga memberikan dampak kepada orang yang tuli. Seakan-akan orang yang tuli mendengar. Atau bisa dibilang ini sifat berlebih-lebihan yang ingin mengatakan bahwa sastranya Al-Mu'tanabi diantas dari sastra yang lain. Puisi-puisinya Al-Mu'tanabi lebih tinggi dari puisi-puisi yang lain. Karena dia bisa membuat orang yang buta melihat dan membuat orang yang tuli mendengar lihat kekuatan kata-kata ya. Kalau saya nggak banyak ini ya, nukil punya Al Mutanabi. Kalau mau nukil banyak banget. Tapi kita nggak sebut di sini. Ini ada teorinya nanti ya. Berkata Al Mutanabi nanti kita bahas teorinya di akhir. Kita lanjut. Al Mutanabi juga pernah berkata dalam syairnya ini contoh hiasan lafat yang tadi kita singgung ya. Alamun alam ma alam ma bidaihi in anna anun ana anu awanihi. Waduh, oh apa Ustaz? sulit banget bacanya gitu ya. Coba Anda kalau mau pinter baca bahasa Arab ya, dibaca ini berulang-ulang 10 kali. Kalau lancar berarti bagus bacaan Anda. Alamun alam ma alam ulim bidaihi anna anun ana anu awanihi. Hafalkan ini untuk melatih pengucapan. Nah, beliau pernah mengatakan ya, tapi ini artinya biasa aja ya. Rasa sakit telah meliputi belum pernah ada rasa sakit se sedahsyat itu. Itu arti yang saya tulis di teks itu arti harfiah, alias arti kaku yang arti saya ucapkan ini arti arti bebasnya. Apabila orang sakit telah selesai mengeluh kesakitan, pasti akan datang waktu sembuhnya. nggak mungkin sakit terus, pasti akan datang waktu sembuh. Secara arti biasa aja, tapi secara kata-kata, lafat, bikin orang, waduh opo ini ya. Menarik nih kata-katanya alamatan Nabi. Ingat ya teman-teman ya, industri kata-kata ini di dunia kita memainkan di semua peran. Industri besar kalau dari segi keuntungan duniawi. Permainan. Anda sih silakan cek semua industri yang Anda terjuni sekarang. Mau itu kedokteran, apotek, apapun semuanya berhubungan kuat dengan kekuatan kata-kata. mungkin enggak. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Imam Syafi'i pernah berkata, banyak ya contoh-contohnya ya, cuma kita nikul dikit-dikit ya. Arfa'un nasi man qadrahu. Orang yang paling tinggi derajatnya orang yang tidak melihat derajatnya sendiri. Aduh, gimana itu? Ya, secara kata-kata indah. Itu sudah saya kasih warna merah biru itu. Biar Anda tertarik dengan kata-kata itu secara lafat. Tapi secara makna juga. Aduh, gimana ya? Orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang tidak menganggap derajatnya sendiri. Orang yang tinggi kemuliaannya paling banyak melihatnya adalah orang yang tidak menganggap kemuliaannya sendiri. Wah, muncul tuh penafsiran. Ketika sebuah karya bisa memancing penafsiran yang banyak dan beragam, berarti karya tersebut sukses berhasil. Kesimpulan yang muncul di orang-orang Anda pasti sekarang ini ketika Anda membaca perkataan Imam Syafi'i ini yang tadi saya nukil, muncul pikiran Anda ya? Oh, maksudnya Imam Syafi'i gini. Mungkin kalau dikumpulkan bisa 10 pendapat di sini. Kekuatan karya tulis. Lanjut. Perkataan Imam Syafi'i lagi. Man bika wa nakola ilaika nakola angka. Saya, saya fokus di yang warna merah dan biru ya. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, lihat, cuman perubahan huruf jar. dan sudah belajar bahasa Arab, huruf jarnya diubah. Laka jadi bika, ilaika jadi angka. Dan ini biasa di orang-orang uh, Arab, memang ada ilmu tersendiri khusus nanti kita bahas. Nggak bisa di sini mungkin ya, waktunya terlalu singkat. Nam malaka, nam nakola ilaika, nakola angka. Itu sudah berbeda. Keindahan secara lafat, keindahan secara makna sekaligus. Orang yang gibahin kamu, ini kalau bahasa pendeknya ya. Orang yang eh, ngerumpi sama kamu, ngegosip sama kamu. Orang yang ngegosip sama kamu. Dia akan ngegosip dengan orang lain menceritakan kamu. Itu artinya ya. Oke, sekarang dia lagi ngobrol sama kamu. Eh, Fulan tuh gini-gini, gibah ya? Fulan gini-gini, gini. Eh, hati-hati, orang yang kayak gini suatu saat akan menggibahi kamu di orang lain. <laughs> Jadi, jangan temenin orang kayak gini, kata Imam Syafi'i. Eh, ini panjang banget, kita lanjutkan lagi aja. Nah, saya terus gimana hubungannya dengan bahasa Arab? Modal utamanya gimana? Gampang, pendek, ringkas, dua hal: kata ganti, kata kerja. Ya, catat baik-baik. Kalau Anda mau bisa menulis bahasa Arab, cuma dua ini. Anda menguasai kata kerja fi'il madhi mudhari amar sudah tahu cara membuatnya. Kata ganti, domir mutakallim, domir mukhatab, domir gaib sudah tahu. Ana anta huwa Sega, dengan segala bentuknya. Yang rofa, nasob, jar, mutasil, dan munfasil sudah tahu. Oke, okay? okay. kalau sudah tahu semua ini, maka modalnya sudah cukup. Udah, cuma dua ini. Tuh. Kata kerja, kata ganti. Banyak sekarang tinggal diketik di Youtube, fi'il apa kata ganti bahasa Arab, kata kerja bahasa Arab, pelajari sendiri, nanti Anda bisa menulis. Berikut ini untuk pemula. Gimana untuk pemula, Ustaz? Makanya saya tadi awal ngasih mukaddimah pembukaan tentang dasar ilmu menulis. Agar Anda mampu menulis dulu, bukan nulis bahasa Arabnya dulu. Anda mampu menulis dulu. Ketika sudah mampu membuat karya tulis, menulis bahasa Arab gampang pertama tulis dalam bahasa Indonesia ini untuk pemula ya tulis dulu nggak usah panjang-panjang deh kegiatan sehari-hari eh pagi tadi ngapain siang ngapain sore ngapain malam ngapain oke okay, ya diceritakan nggak usah panjang setengah halaman kecil gini atau buku tulis kecil atau di HP satu satu layar di HP wes cuma segitu aja orang sekarang tingkat produktivitasnya kecil ya orang sekarang lebih suka nge-scroll Instagram sampai dua jam nge-scroll YouTube sampai lima jam ya tapi kalau suruh nulis lima menit enggak mau orang sekarang kayak gitu ya nulis lima menit aja nggak mau lebih suka enak Ustaz lihat anu lihat Instagram sehari-hari gitu terus ya kalau anda mau dapat pahala mengalir abadi ya tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat mulai menulis terjemahkan ke bahasa Arab dengan kamus. Oke, okay, ini ada cara khususnya, tapi kita nggak jelaskan di sini. Tulisan tadi terjemahkan dengan kamus. Saya sarankan kamus fisik, dengan Google Translate. Kalau bisa, jangan aplikasi. Kalau bisa, kalau bisa, karena beda. Kalau aplikasi kan Anda tinggal ketik ya. Yang mau nyari nazala, ketik, tek, 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 Oke, muncul. Beda dengan yang nyari. Karena kalau nyari, dia akan nyari akar katanya dulu. Terus dia cari. Atau kata dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi, kamus fisik lebih bagus dari kamus aplikasi. Belum punya di rumah, saya sarankan punya. Belum ada uangnya, tunggu nanti ada uangnya. Kalau ada, belikan kamus. Fisik. Bukan aplikasi. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, aplikasi dulu. Nggak ada aplikasi, Google Translate dulu. Yang penting nulis. Yang ketiga, minta koreksi ke guru. Serius. Jangan... Aduh saya takut salah banyak oh, kalau takut salah banyak yang enggak melangkah. Ada orang mau buka bakso, mau buka jualan bakso ya. Buka jualan bakso. Aduh saya takut rugi, enggak buka-buka. Enggak jadi-jadi buka, cuman mikir aduh pengin punya bakso, pengin punya bakso, pengin jualan bakso. Enggak buka-buka, ya enggak jalan-jalan, mulai dulu. Masalah salahnya belakangan. Ketika Anda punya guru boleh salah, ketika Anda sudah enggak ada guru, Anda enggak boleh salah. Ketika Anda masih ada guru yang mengoreksi, Anda boleh salah. Ketika Anda sudah tidak ada guru yang mengoreksi, Anda tidak boleh salah. Waduh, apa oh itu permainan kata-kata lagi ya? Lihat kekuatan kata-kata kayak gitu. Nah, lanjut. Tingkat menulis bahasa Arab yang lanjut. Oke, saat saya sudah pernah belajar bahasa Arab. Dan bagi saya, saya sudah tingkatan bukan pemula lagi. Baik, saran pertama adalah belajar ilmu balaghah. Oh, boy, itu ilmu balaghah nanti kita bahas. Yang kedua, teori yang Anda sudah pelajari, gabungkan dalam satu karya. Jadi, satu karya, satu halaman, di dalamnya bisa ada lima teori balago. Coba itu. Banyak orang belajar balago, dia nggak pernah praktek. Banyak orang belajar balago, dia nggak pernah praktek. Teori yang dia pelajari, cuma dipraktekkan satu atau dua. Praktekkan lima atau tujuh, gabungkan dalam satu karya. Itu akan meningkatkan nilai. Oke, ntar lagi kita belajar balago ya. Yang ketiga, banyak baca karya agung, mahakarya. Lalu tiru polanya. Kalau Anda bacaannya cuman caption Instagram atau tulisan Facebook, ia nggak naik level. Orang sekarang bacaannya gitu ya. Status Facebook, padahal orang yang nulis status Facebook cuma berapa menit ngetiknya. Bentar, dia ngetik tulisan di Facebook paling 10 menit paling lama. Beda dengan buku-buku yang agung, karya-karya agung, dikarang dalam tahunan. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ngarangnya sampai jadi. Beda dong kualitas tulisan 10 tahun dengan tulisan 5 menit. Kalau Anda levelnya masih bacaannya status Facebook ya yang yang status Facebook ya bukan artikel ya. Kalau artikel ditaruh di Facebook itu beda. Kalau Anda bacaannya masih tingkatan yang bisa dibilang tulisan-tulisan belum sastra, belum karya yang keren, maka kualitas tulisan Anda nggak jauh dari itu. Dicatat baik-baik, kualitas tulisan adalah Berasal dari kualitas bacaan Anda, semakin bacaan Anda bagus, tulisan Anda semakin bagus. Bacaan nggak bagus, ya, tulisan Anda gitu-gitu aja nggak berkembang. Oke, kita lanjut ilmu balauho. Nah, ini penutup ya. Sebagai penutup, kita akan bahas sedikit ilmu balauho. Ilmu balauho ini semacam ilmu teori yang merapikan sastra Arab. Langit sekali lagi, ya, ilmu yang mengumpulkan teori yang merapikan sastra Arab bagi jika ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi ada tiga ya apa masing-masingnya ini? ma'ani secara artinya makna mengatur makna agar sesuai dengan kondisi contoh ada orang mau ceramah ceramahnya di mana? ceramahnya di Surabaya Ustaz oke okay. di Surabaya kondisinya gimana masjidnya? gak ada AC Ustaz panas berarti dia harus menyesuaikan kata-kata dengan kondisi Lingkungan yang panas tadi terus dilihat, orang yang dihadapi siapa? Yang hadir, anusat kebanyakan orang awam. Oh, anusat kebanyakan anak SD, beda lagi. Anusat kebanyakan anak SMA, beda lagi. Ini yang disebut dengan ilmu ma'ani. Jelas ya, yang kedua ilmu bayan. Nanti kita bahas masing-masing, contohnya kecil-kecil aja, dan itu contohnya dari Al-Quran, semua ntar lagi ya. Sabar ilmu bayan. Kalau ilmu bayan itu mengungkapkan satu makna dengan banyak cara. Contoh, suami berkata kepada istrinya, aku sayang kamu, gitu ya. Itu kan kata-kata biasa ya, satu makna. Aku sayang kamu. Atau ibu berkatakan kepada anaknya, aku sayang kamu. Oke? Okay? Okay. Tapi ilmu bayan membuat anda bisa mengungkapkan hal ini dengan banyak cara. Gak cuma satu. Banyak cara untuk mengungkapkan rasa sayang tadi dengan ragam banyak hal. Ini yang membuat tulisan menjadi fresh dan segar. Yang ketiga, ilmu badi. Ilmu badi adalah ilmu menghias. Ibarat kata mungkin ilmu mengukir, memoles rumah. Rumahnya udah jadi, tinggal dikasih hiasan. Itu ilmu badi. Kita lanjut. Contoh ilmu maani pakai Al-Quran semua ya, contohnya ya. Oke, okay, ilmu uh, contoh di Al-Quran, Misalnya di ilmu ma'ani ada teori yang berbicara takdim mahakkahut takhir yufidu taksis. Wow, itu Ustaz. Artinya adalah memajukan sesuatu yang harusnya di belakang. Harusnya di belakang ya, ditaruh depan. Maka bermakna khusus. Contoh, kita baca tiap hari apa? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kepadamu kami menyembah kepadamu kami minta pertolongan oke okay. orang yang eh, baca sekilas paham maknanya betul tapi orang yang menggali maknanya dapat lebih yang menggali maknanya dapat lebih jadi di dalam barusan ini contohnya iyaka itu adalah domir kata ganti yang ditaruh di depan harusnya bunyinya na'buduka wa nasta'inuka kami menyembahmu, kami meminta pertolonganmu. Harusnya di belakang yang warna biru itu ya. Dipindah ke depan warna merah. Yang warna merah itu ditaruh depan. depan? Iya kan na'budu. Wah iya kenapa? Kalau Allah meletakkan domir yang menjadi maf'ul bihi atau objek ditaruh di depan. Kok gak ditaruh belakang? Padahal objek di dalam bahasa Arab biasanya ditaruh di belakang. Objek. Subjek predikat objek ingat ya. Objek maf'ul bihi. Biasanya taruh belakang, ditaruh di depan. Kenapa dalam ilmu ma'ani ini disebut teori pengkhususan, memberikan makna khusus, atau biasa disebut dengan alkohol, memendekkan, atau memfokuskan? Berarti maksudnya adalah kami tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, dan kami tidak boleh meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Khusus disempitkan maknanya, dikhususkan. Sesuatu yang tanya di belakang, ditaruh depan. Contoh ilmu ma'ani ini ya. Kecil barusan ya. Ilmu ma'ani itu dasar ya. Ilmu ma'ani itu biasanya eh, tidak terlalu wah, tetapi penting secara makna. Banyak digunakan biasanya di ucapan-ucapan eh, atau tulisan formal. Tulisan-tulisan serius. Berikutnya, contoh ilmu bayan. Ilmu bayan apa contohnya? Ustaz? Contohnya ada istiarah. Istiarah itu meminjam. Meminjam itu gimana? Perumpamaan kemudian dihapus salah satunya. Salah satu dari rukun perumpamaan yang diperumpamakan. Maksudnya opo, Ustaz. Bingung ya. Ini karena waktunya singkat sekali, maka saya persingkat. Dalam oh yeah, dalam surat At-Takwir, wassubhi idha tanafas. Demi subuh ababila ia bernafas mungkin kalau ada saat diterjemahan saya beda, oke okay, kita bahas arti sebenarnya, diterjemahan anda itu sudah di, diubah maknanya atau di, 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 di langsung kepada makna sebenarnya, tapi makna di sini tanafas bernafas, oke okay, sekarang kita tanyakan, apakah waktu subuh bisa nafas? Secara kita kasat mata kelihatan dia punya misalnya kemampuan untuk bernafas seperti kita nafas, gitu, nggak nemu ya? Seperti ini? Ini adalah perumpamaan subuh. Diperumpamakan dengan makhluk yang bisa bernafas, kemudian dia mirip dengan pernafasan orang tadi. Bernafas. mulai hidup, subuhnya mulai datang. Kalau di dalam penjelasan tafsir Ibnu Asyur, Ibnu Asyur paling banyak membahas sisi sastra dari Al-Quran. Ibnu Asyur menjelaskan di masalah ini, kesamaan di sini adalah kesamaan dari segi angin sepoi-sepoi yang baru muncul ketika subuh. Subuh itu ada udara khusus ya. Udara subuh. Udara subuh ini muncul di awal seperti halnya nafas orang yang baru dihirup atau semacam itulah maknanya. Ini belum dikaji dari segi sainsnya ya. Mungkin dari sains mungkin ada mukjizat-mukjizat lain. Kita tidak tahu ya di sini ya. Tapi secara garis besar, subuh kan tidak bernafas. Tetapi kemudian digambarkan dengan seperti sesuatu yang bernafas. Demi subuh apabila ia bernafas lama. Contoh lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Ulai huda. Mereka adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Biasanya orang bilang saya beli handphone dengan uang. Gitu ya. Di sini bilang mereka beli kesesatan uangnya apa? Petunjuk. Dia udah punya petunjuk, punya uang petunjuk. Punya hidayah. Hidayahnya dipakai buat beli sesuatu yang sesat. Sesuatu yang berbahaya. Fama Robi tijaratuhum. Alias dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu hidayah. Tapi dia lebih memilih menukar hidayah tadi dengan kesesatan. Fama robihat tijaratuhum. Maka tidak sukses. Tidak cuan. Kalau zaman sekarang muda bilang cuan. Tidak cuan. Zat. Perdagangannya tidak cuan. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk gambaran di sini Al-Quran Allah SWT meminjam perkataan perdagangan Ini makanya disebut meminjam Subuh tadi meminjam pekerjaan bernafas Dari makhluk yang bernafas Di sini Allah meminjam perkataan berdagang Biasanya pakai jual beli barang Dipakai untuk istilah-istilah dalam Hidayah dan kesesatan Istilah dakwah Dibungkus dengan istilah bisnis karena pikiran orang Arab ketika itu bisnis. Anda kalau bisnis pengen cuan, pikirannya terus bisnis cuan, cuan gitu ya. Tapi masalah cuan akhirat lalai. Kayak orang Barat sekarang ya, masalah ilmu pengetahuan wah wow, maju. Tapi suruh mikir tentang Tuhan, tidak bisa. Kan gagal tuh. Ironi ini kalau di dalam logika ya, sangat ironis lanjut contoh ilmu badi sekarang ya waktunya dah singkat mau habis ya saja saja ini rima akhir yang sama ini bukan puisi ya jadi ini bukan puisi berbeda ini surat al-mudathir ayat 18 sampai 30 dan banyak ya di juz 29 juz 30 banyak saja bukan hanya ini di surat maryam di banyak al-quran itu isinya saja bukan syair bukan puisi. Dalam Al-Qur'an dibedakan sajak dengan puisi. Eh kok dalam dalam bahasa Arab berbeda antara sajak dengan puisi dan Al-Qur'an bukan puisi dibantah langsung oleh Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an bukan puisi. Karena memang puisi dalam bahasa Arab ada rumusnya. Gitu ya. Kita bahas di sini. Nah, sajak rima akhirnya sama contoh ya ini dulu pernah dibacakan oleh guru saya waktu diaman Dia membacanya dengan nada. Seperti yang saya tadi praktekkan atau mungkin lebih. Lebih ngeri ya. Karena ini ayatnya ngeri ini. Ayatnya tentang ancaman buat seorang yang menolak wahyu Allah. Seorang so, dari orang kafir ketika itu. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Uh, thumma kutila kaifa. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbar wa stakbar. Faqala in hadha illa sihru yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Sauslihi sakar. Kuat maknanya. Ada rima. Permainan. Walaupun orang gak ngerti artinya ya. Pas dengar langsung. Wah. Ini kayak sesuatu. Padahal dia nggak ngerti artinya Ini namanya ilmu badi. Di ilmu badi ada istilahnya menghias lafat. Lafatnya kelihatan kan kayak tadi ya. Contohnya yang perkataan al mutanabi yang ulim ma alam ulim yang itu tadi ya. In ana anun an yang itu permainan kata. Sehingga terlihat wah keren. Atau mungkin kayak tadi ya banyak lah di bahasa Indonesia ya. Biasanya dipakai yang akhirannya sama-sama, tapi bukan pantun ya, beda sama pantun. Lanjut. Tibak. Contoh di ilmu badi ada tibak. Ini hiasan secara makna. Menghimpun antonim. Maksudnya gimana? Antonim itu kan saling berlawanan ya. Contoh besar, lawannya kecil. Oke? Okay. Pendek, lawannya panjang. Keras, lawannya lembut. Ketika kata yang saling berlawanan dikumpulkan dalam satu siak, satu siak itu satu rangkai. Disampaikan dalam satu rangkaian. Maka, sesuatu tadi akan sampai maknanya, karena langsung kebayang dua-duanya. Teori ini banyak diadopsi di stand-up komedi. Dalam orang, kalau mau memunculkan komedi yang membuat orang tertawa, biasanya mereka akan memainkan ini. Kalau Anda renungi dan telusuri, ya, dalam komedi-komedi yang disampaikan pasti memainkan ini. Dia akan menyebutkan dua hal yang bertentangan, sehingga membuat orang tertawa atau biasa dipakai juga di sarkas, sarkasmo ya. Sarkasmo bilang dia lagi ngelihat sesuatu. Sesuatu tadi itu misalnya eh misalnya ada apa ya? gambar ya, lukisan. Ada orang lukis lukisannya jelek. Jelek lukisannya. Terus dia bilang, "Wah, lukisannya bagus sekali." Orang langsung terbayang dua-duanya, jelek dan bagus. Langsung kena. Tes, langsung ke hati itu langsung terus, gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Fatih, contohnya. Orang-orang yang bersama dia, Muhammad, asyidda, keras, terhadap orang kafir, ruhama, para sahabat nabi ya, ruhama uba'inahum, tetapi mereka lemah, lembut di ya, antara sesama mereka. Walaupun itu nggak ada kata tetapi ya di situ ya. Jadi tetapi itu seharusnya dalam tanda kurung. Nggak ada kata tetapi di situ. Ini ada langsung. Kalau udah belajar itu, dia naat langsung. langsung. Asyidda'u alal kuffar sekaligus ruhama. Keras sekaligus lemah lembut. Keras sekaligus kasih sayang. Lawanan. Dikumpulkan jadi satu. Akan membuat pikiran orang yang menikmatinya akan langsung wah. Contoh lain di surat Nuh. Mimma khati'atihim ugriqu fa'udkhilu nara disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, umatnya Nabi Nuh. Mereka uhriku ditenggelamkan di dalam banjir. Tenggelam ya. Tenggelam itu di mana? Di air. naron Mereka kemudian dimasukkan di api neraka. Tenggelam di air, terus masuk ke api neraka. Kelihatan ada dua hal yang berlawanan yang dikumpulkan. Tapi tidak saling berlawanan tapi membuat gambaran menjadi semakin jelas. Baik, ilmu balaghah barusan yang saya nukil baru cuma empat ya. Empat teori yang ringkas, yang sebenarnya masing-masing itu lebih detail lagi panjang. Ilmu balaghah masih banyak. Ada tasbih, perumpamaan, ada kinayah, kiasan, ada majas mursal, gimana majas mursal itu. Ada ungkapan-ungkapan memendekkan sesuatu, uslubul qasr, ada fasal, wawasal, fasal itu me memutus, wasil itu menyambung, ada takdim akhir memajukan dan memundurkan kata. Ini semuanya di ilmu sastra Arab. Nah, ada seperti tadi, mukabalah mirip dengan tibak tadi tapi berbeda. Ada tauriah, tauriah itu uh, ada kata yang ambigu, memiliki dua makna, seakan-akan dua makna, tapi dia memilih makna yang tersembunyi. Banyak ya? Ini banyak banget contohnya. Dan ketika Anda belajar ilmu balagoh, Dampaknya dalam ilmu-ilmu tulisan Indonesia pun sangat terasa. Bahkan sastra Indonesia sendiri pun banyak nukil dari sini, gitu. Dan terakhir, sebagai penutup, ingat: penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Maksudnya gimana? Kalau orang jarang baca, tidak akan menjadi penulis. Orang bacaannya kurang bagus, tulisannya pasti nggak akan bagus. Ini penting, ya. Jadi kalau Anda mau tulisannya bagus, baca yang bagus. Itu kuncinya. Bukan plagiat, bukan. Nah, baik ini sekilas dulu untuk ilmu tentang menulis, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan kalau mau lebih detail lagi saya punya kelas, ini promosi saja. Kalau yang mau ikut lebih lanjut, lebih detail, saya punya kelas dan semua dana atau apa namanya? 100% dari dana yang diperoleh kita belikan sarana prasarana untuk kelas offline bahasa Arab di Kota Malang. Jadi semua uang yang diperoleh dari ini kita belikan kursi, meja, papan tulis, terus ya pokoknya keperluan yang ada di kantor atau di, di kelas ya. Dan tiga bulan programnya hanya satu kali bayar, dua belas kali. Saya langsung yang membina. Mungkin oh ada yang bilang oh sampean siapa gitu ya atau kamu siapa kok ngomongnya kayak orang sok tahu gitu ya karena saya kelihatan kayak sok tahu gitu. Jadi saya punya pengalaman sekian yang bisa dibaca sendiri di Instagram, pengalaman dalam karya tulis bahasa Arab bisa dilihat. Dan nanti apa? 12 materi kelasnya ada ilmu dasar yang tadi tapi di lebih detail lagi dan lebih banyak. Banyak yang belum saya ungkap ya tentang angle, tentang eh, apa namanya? keutuhan karya, tentang mempersempit makna, tentang banyak hal ya. Tentang pembagian poin-poin paragraf, tentang ide itu sendiri juga belum kita bahas secara detail tentang membuat paragraf pertama, tentang membuat paragraf penutup, tentang manajemen paragraf banyak ya. Ilmu dasar jurnalistik dan sastra belum saya bahas secara lengkap, itu tadi cuma sekilas. Terus tips-tips lomba kepenulisan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, tips-tipsnya apa saja? Saya bahas di kelas tadi. Kalau yang mau bergabung silakan langsung menghubungi admin WhatsApp ya. Tipsnya itu dari pengalaman, selama saya menang kok bisa menang? Gimana? Kita bahas secara detail terus juga metode pengumpulan data dan referensi gimana cara mengumpulkan data padahal saya nggak punya buku-bukunya, saya nggak punya, punya. Uh, file-filenya gimana Bimana? cara hack, hack, hack istilahnya apa sekarang hack-hacknya gitu ya cara jalan ringkasnya, kemudian dan, metode terjemah dari Indonesia ke Arab dengan aman gimana caranya mengenal tokoh-tokoh penulis lebih banyak lagi tadi Al Mutanabi masih banyak lagi tokoh-tokoh penulis yang lain dengan gaya-gaya masing-masing ya Da'abul bulati ya ada Ibnu Al-Qais, Imran Al-Qais, ada Al-Jahid, dan ada Al-Qalaskan, Al-Qalaskan di ada Ibnu Qutaibah dan lain-lain banyak ya. Langkah membuat penelitian ilmiah Arab, langkah-langkahnya gimana? Kita jelaskan juga di dalam 12 kali materi kelas live meeting Ilmu Ma'ani dan ini bukan live meeting saja tapi semua karya peserta yang ikut mereka harus wajib mengumpulkan karya setiap akhir pekan dan semua karyanya dibedah kita bahas, kita koreksi satu persatu semua karya. Jadi 12 kali setoran karya. Saya masih pemula, boleh juga. Yang penting tadi tahu kata kerja dan kata ganti. Kalau belum tahu mungkin saya sarankan jangan ikut. Kalau belum tahu kata kerja apa dan kata ganti lebih baik jangan ikut. Tapi kalau sudah tahu dan ingin meningkatkan level karya tulis Anda, 12 kali kita koreksi semua karya tulis Anda dan semua karya tulis tadi kita kumpulkan dalam majalah khusus. Terus juga ada dua kali ilmu maani, ilmu bayan, ilmu badi. Kita bahas secara praktek, kalau tadi kan cuma teori ya. Tapi kita bahas juga secara prakteknya. Ini ilmu balago yang tadi, cara membuat tibak, cara membuat saja, secara praktek langsung dan saya kasih contoh dari karya-karya yang saya buat. Kita praktekkan karena jujur aja saya pernah dulu menang lomba. Ini sebagai pengalaman saja, memberitahu pengalaman saja bukan sombong insya Allah jadi saya dulu pernah juara di Libya tingkat satu ini pertandingan nasional ya dan empat juara empat untuk tingkat internasional perbandingan lawan orang-orang Arab asli untuk yang juara empat itu dan orang-orang non Arab juga dulu juara kenapa kok bisa juara salah satunya Alhamdulillah Selain karena nikmat Allah SWT, tentunya juga karena dulu saya mempraktekkan ilmu balago yang saya pelajari. Jadi ilmu balago yang ini ya, yang tadi itu, yang macam-macam banyak itu, teori-teori balago itu langsung saya praktekkan. Jadi dalam satu karya yang pendek, karya pendek pak, cuman setengah halaman paling ya karyanya yang dilombakan, setengah halaman lebih dikit. Tapi di situ saya kumpulkan ada tasbih, ada istiarah, ada uh, sajak, ada tibak, ada macam-macam saya kumpulkan di situ, ada ijaz saya kumpulkan di, di dalam satu karya sehingga orang yang membaca langsung terpukau karena semua teori balago saya praktekkan di situ. Nah, prakteknya ini yang langka ya. Kebanyakan di Indonesia ngaji balago ngajinya apa? Ngaji kitab dibaca contohnya terus dijelasin. Kita beda. Kita bukan cuma ngaji kitab, kita praktekkan langsung. Caranya gini, tips triknya gini. Nah, ini hanya ada di kelas live meeting karena dia konsepnya panjang ya. Kelasnya 12 kali dan Konsepnya pelatihan, bukan materi. Kalau materi ngisi gini ya nonton di YouTube mungkin ada ya, tapi sepertinya bilang ini jarang yang bahas kayak gini. Jarang, nggak nggak nemu ya di video YouTube. Dan, Dan eh, apa namanya? Eh, yang menjadi beda adalah pelatihan. Orang per orang akan digaji karyanya. Itu yang membedakan kelas ini daripada cuman materi. Kalau cuman, kalau cuman dengerin orang ngomong kayak sekarang ini ya, ya udah. Tapi kalau karya saya dikaji dilihat. Oke tulisan saya kayak gini terus gini terus gini dikoreksi dilihat oh ini kayaknya lebih bagus kalau kayak gini itu dibahas di kelas khusus yang butuh pelatihan namanya bukan kelas bukan webinar kayak gitu. dilatih satu persatu Insya Allah dan Insya Allah akan datang uh, majalah elektronik kita bagikan gratis full berbahasa Arab gratis untuk semuanya kita bagikan uh, dari karya-karya mereka yang ikut di kelas ini dan juga yang kemarin ikut lomba menulis tentang Indonesia jadi karya-karya Indonesia, orang-orang Indonesia sendiri berbahasa Arab. Yang dibuat dari antum-antum semua di sini yang ikut atau di, yang ikut di program Kuba lainnya. Bukan dari karya saya saja. Kita akan mencoba sedikit menjadi cahaya kecil untuk membangkitkan literasi bahasa Arab di Indonesia. Kita buktikan, loh ini loh orang Indonesia bisa kok menulis karya-karya Arab. Ketika orang-orang Arab sedang meninggalkan bahasa fushanya sendiri, Ketika orang-orang Arab sudah meninggalkan penulisan bahasa Arab, kita dari orang Indonesia yang bukan berbahasa Arab akan memancing mereka untuk kembali ke bahasa mereka. Serius saya bilang ini di Arab sekarang banyak bukan banyak sekali rata-rata sudah nggak pakai bahasa fasih fusha sudah ditinggalkan. Kita orang Indonesia akan memunculkan, eh ini kita orang Indonesia kita pakai bahasa fusha, nggak kayak kalian pakai bahasa amiyah. gitu ya. Baik kita tutup dulu dengan di sini sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Bagi penutup silahkan Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan tenang walaupun ini presentasinya nggak dibagikan, Insya Allah videonya kita upload di YouTube. Tenang saja ya. Jadi misalnya tadi ada kata-kata yang saya pingin lihat lagi Ustaz. ditonton di YouTube ya, Insya Allah Taala. Semoga sudah cukup ini. Uh, tidak ada pertanyaan ya, saya pikir ya mungkin materinya terlalu baik ada yang bertanya nih ya nah ini saya tunggu kalau ada yang bertanya saya suka karena ini berarti nyimak banget ya kita lanjut assalamualaikum Ustaz, mau tanya oh ya yeah, oke okay. uh, kalau ini nih apa juga bisa kita terapkan untuk menulis buku anak-anak gitu juga bisa Ustaz? banget banget bisa banget betul bisa banget menulis buku anak-anak anak-anak itu butuh pilihan kata yang bagus ya nggak sekedar nukil cerita. Jadi misalnya ada cerita kisah Nabi Yusuf di Quran. Gimana cara Anda membahasakan ulang untuk anak-anak? Itu penting lagi ya. Dan anak-anak tipenya biasanya kalau di ilmu balaghah nanti pakai tipe ijaz. Pakai metode ijaz, bukan itnab. Ijaz itu metode yang ringkas. Pendek-pendek kata-katanya tapi terkonsentrasi pada kata-kata tertentu. Ini kalau di dalam ilmu sastra Indonesia bisa dikenal dengan diksi. Diksinya Pinter memainkan diksi pemilihan kata, kemudian membuat kata-kata tadi jadi padat dan tapi tetap ringan dibaca anak anak. Jadi, ilmu balago memang bakal kepake, sih sebenarnya ya. Apalagi anak-anak itu suka memainkan rima saja, akhiran kata. Akhiran katanya mirip-mirip, anak-anak suka. Apalagi eh, mukobalah, nanti ada di ilmu balago, namanya mukobalah. Baik, ada lagi pertanyaan dari Amatullah? Silas, Assalamualaikum, Oh, Baik, ya silakan, Hasanah. Hmm. Ustadz Ustaz, kalau temanya kita sesuai dengan bidang kita itu juga bisa ya Ustadz Misalkan saya di kesehatan gitu ya Nanti saya menulisnya di bidang kesehatan gitu Bisa Ustadz? Ya bagus banget malah Masya Allah itu yang kita harapkan Jadi ini enggak hmm. cuma agama saja ya teman-teman ya Ini bakal kepake tadi saya bilang ya Ilmu yang di awal saya sampaikan bahkan bukan menulis bahasa Arab ya Menulis bahasa Indonesia malah itu tapi ilmu bahasa Arab yang ilmu balaghah ini akan bisa berdampak kepada kemampuan kemampuan bahasa Arab eh, bahasa Indonesia Anda. Tulisan -tulisan. Jadi ilmu sastra Indonesia kita itu diambil dari ilmu sastra Arab kebanyakannya kalau jujur ya. Istilah majas. Baik. Iya, kalau yang mau left dipersilakan karena kita cuma sesi tanya, tanya jawab aja. Kita tutup. Jelas ya Ibu Hasanah ya. Malah kita kita sangat harapkan itu Ibu Hasanah kalau ada yang terjun di tulisan-tulisan kesehatan yang bisa ringan bahasanya, enak nah. dibaca, dan kata-katanya indah. Nah maksud berarti nah. Uh, kita, uh, Ana tuh gini ya kali ya, uh, menulis dulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti baru diterjemahkan gitu. Maksudnya uh, dituliskan ke hmm. dalam bahasa Arab gitu. Betul. Tadi berarti pakai yang uh, tata cara yang untuk pemula dulu ya. Ini tips bahasa Arab untuk pemula bisa dilihat yang ini. Nah, ini bisa di screenshot atau difoto dulu. Nanti ikuti langkah ini, Insya Allah bisa nulis untuk pemula. Kalau yang tadi tingkatan lebih lanjut itu yang pakai balagoh. Ini yang pakai balagoh, baru tingkatan lebih lanjut. Ada tiga langkah juga. Yang pemula kayak itu tulis bahasa Indonesia terjemah, tapi ingat harus minta koreksi guru. Kalau nggak ada koreksi guru, eh, nggak ada perkembangan. Itu aja ya. ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, saya baca dari yang tulisan dulu ya, sebelum yang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Anifauzia, ingin bertanya dulu. Dulu saya pernah diberitahu oleh teman saya bahwa ketika kita menulis insya, insya itu bagi yang tidak tahu menulis bahasa Arab itu ya, bisa disebut dengan insya. Jika mulainya dengan fiil mati atau motore, maka sampai akhir harus menggunakan fiil yang sama. Enggak, enggak, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Bahkan kalau ini ini kembali ke, kalau masih bahas ini berarti ini sifatnya masih nahusorof ya insya itu makanya saya bilang berbeda ya teman-teman itu bagian nyangka bahwa kelas yang saya adakan atau acara yang sekarang saya adakan ini mungkin kayak insya biasa beda padahal kalau kita anda rasakan ini beda bukan insya ini ilmu yang berbeda dari insya ini adalah di tingkatan selanjutnya kalau yang barusan disinggung ini fiil mudarik dan fiil madi apakah harus pakai fiil yang sama terus enggak Ilmu dan sorof lebih panjang lagi penjelasannya. Terkadang malah kecampur-campur ya. Bahkan terkadang fi'il madi bermakna mudhari, terkadang mudhari bisa bermakna fi'il madi. Ah, oh, gimana tuh? Ada kayak gitu ya. Jadi ada mudhari bermakna madi, ada madi bermakna mudhari terkadang gitu. Ada cara-caranya. Ini masih dasar ilmu nahwu sharaf. Habis seperti saya bilang, untuk belajar menulis tidak harus menguasai semua nahwu Boleh langsung dimulai dari sekarang sambil jalan. Sambil jalan sambil belajar nahwu sambil latihan menulis. Cukup modal kata kerja dan kata ganti. Sisanya tinggal ngikut kamus. Yang penting sudah tahu cara membuat madi mudhari amr. Masalah nanti salah-salah Ustaz ketukar-tukar belakangan. Enggak masalah. Kalau salah enggak dipenjara ya. nulis madi ketukar mudhari enggak dipenjara. Udah, kerjakan aja. kan dibuat ya. Untuk klaimnya tadi jawabannya jadi jawabannya untuk Ani Fauzia tidak benar ucapan tersebut. Berikutnya Hadi, kalau secara sakofanya kurang tentu tidak bisa dalam bahasa Arab ya Ustadz kalau secara takofah, takofah itu gini, gini ya, saya luruskan dulu, takofah itu pengetahuan sifatnya informatif, informasi. Contoh misalnya takofah dalam bahasa Arab itu maksudnya itu ya, takofah itu mungkin kalau Anda ketik di kamus, dosa takofah artinya kebudayaan. Iya kalau diartikan, tapi arti sebenarnya takofah yang sering dipakai itu adalah uh, wawasan. Dalam bahasa kita disebut wawasan, banyak tahu. Banyak tahu tentang banyak hal, itu takofah. Rajul Thakofi. Dia banyak tahu tentang banyak hal. Tentang ini, tentang itu. Wawasan aja. Beda dengan ilmu ya. Wawasan itu bukan ilmu. Wawasan itu berbeda dengan ilmu yang sifatnya mendasar. Kewatan. Kalau Balagoh ini ilmu, bukan wawasan. Tapi ketika saya nukil ucapan-ucapan orang tadi namanya wawasan. Thakofa. Baik. Uh, tidak bisa dalam bahasa Arab. Menurut saya enggak. Mungkin maksud bisa diluruskan ya pertanyaannya. Coba dibahasakan dengan bahasa yang lain. Yang jelas kalau wawasannya kurang nggak masalah. Makanya saya bilang tadi ujungnya adalah Anda harus punya ide dulu dalam bahasa Indonesia apa. Jangan langsung mulai bahasa Arab. Serius saya bilang kayak gini ya. Sebagian orang bilang, enggak Ustadz, enggak apa-apa. Mulai nulis bahasa Arab malah harus bahasa Arab langsung. Itu salah. Kalau Anda memang selancar itu berbahasa Arab, silahkan. Berarti Anda sudah sangat lancar. Tapi di sini saya ingin sesuatu yang realistis. Anda punya pikiran, pikiran Anda masih bahasa Indonesia nih. Kalau Anda masih mimpi tidur, tidur mimpinya bahasa Indonesia, belum di makom itu. Kalau Anda tidurnya mimpi bahasa Arab, Anda sudah di makom, langsung bahasa Arab. Serius ya? Karena kalau langsung bahasa Arab, boleh, bagus-bagus. Ada caranya secara khusus, ada. Tapi ide yang Anda munculkan sebisa mungkin dalam bahasa Indonesia dulu supaya maksimal. Supaya maksimal. Baik, kita lanjutkan. Kita perujukan untuk dibaca untuk memancing ide. Tadi saya kasih petunjuk dikit-dikit seperti Al-Mutanabbi. Saya sarankan uh, membaca syair-syairnya Al-Mutanabbi. Tadi ya, sudah kita kasih tunjuk. Ini ya, saya kasih contoh. Mana tadi? Yang ini ya. Nah ini, Al-Mutanabbi. Saya sarankan baca karyanya beliau aja deh. Gak usah banyak-banyak ya. Karyanya Al-Mutanabbi. Anda akan menemukan keindahan sastra Arab walaupun dalam terjemahan nggak bisa baca teks Arabnya, Ustaz. Baca al-Mu'tanabi yang terjemahan, orang Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi. Saya baca dulu yang tulisan ya, yang suara uh, mengantri dulu. Uh, untuk ide tadi, al-Mu'tanabi dulu, dan mungkin saya kasih uh, ini ya, ada website yang bagus, namanya ada word Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini, itu saya ketik di kolom chat, ada Board. Coba cari itu website ngumpulin kata-kata indah sastra Arab. Bagus banget. Cuman dia pakai bahasa Arab ya. Nggak ada bahasa Indonesia. -nya. Lanjut. Nanti di kelasnya apakah nanti kita belajar dari kelas pemula sampai kelas lanjutan atau hanya salah satu dari keduanya. Diposisikan sesuai. Jadi konsep kelasnya itu seperti ini ya. Konsep kelasnya itu setiap murid menyetor. Menyetor karya. Dan, Dan saya mengoreksi karya tentu masing-masing beda porsi ya ada yang pemula maka saya sikapi seperti pemula ada yang sifat expert berarti sudah tingkatan expert sesuai kondisional dengan orang-orangnya untuk materinya tetap sama 12 materi ini disampaikan mungkin dalam setengah jam setelah itu setengah jamnya atau satu jam sisanya dipakai untuk koreksi karya berikutnya pelatihan online mengarang karya tulis besar itu ada kelasnya ya dan kelas ya online bukan offline kalau offline sulit ya sekarang masih belum bisa karena kelasnya belum ada. Makanya di sini dari kelas yang kita adakan ini bisa kita bilang penggalangan dana atau ya dana secara 100% kita pakai untuk membuat kelas offline. Baik, sekarang ke pertanyaan suara. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, Hafidah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Buat Ustadz eh, Angkatan K6 yang masih berjalan Ustadz Oh iya ya. eh, Saya eh, oh, pak baru Fuad. belajar bahasa ya, ya, pak. Masya Allah ya, Pak Fuad ini dari polisi ya Pak ya Masya Allah Masya Allah polisi tapi nah, ini ya teman-teman nih polisi semangat belajar bahasa Arab Padahal sibuk Masya Allah Lanjut Pak Fuad eh, Jadi saya kan baru belajar bahasa Arab ini Ya ikut kursus ini Ustadz Uh, jadi uh, mohon izin bertanya Ustad, yeah. apakah uh, saya juga bisa menurut Ustadz nih, apakah saya boleh juga ikut lanjutan yang menurut seperti ini Ustad? Soalnya kan saya pertama mm -hmm. tidak ingin terburu-buru juga Ustad. Mm -hmm. uh, jadi artinya per step, -per step aja lah Ustaz. Nah, tapi apakah pada saat saya ingin melanjutkan menulis di sini apakah rekomendasi juga Ustad? Uh, Kalau menurut, soalnya that's saya that's baru belajar. Yeah. Betul. Betul. Uh, ini mungkin dirasakan juga bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab. Tinggal kembali ke halaman yang saya tunjukkan di layar ini, ya Pak Fuad ya. Apakah sudah pernah mengenal cara membuat kata kerja dan kata ganti? Kalau sudah belajar semua ini, maka menurut saya bisa. Tapi kalau belum, maka ditunda dulu. Kelasnya akan kita adakan lagi setelah tiga bulan. Insyaallah. Ya. Jadi kelasnya nanti masih ada, akan masih buka-buka terus ya. Insyaallah Allah kalau masih diberi kesempatan hidup. Saya belum meninggal ya. Saya maka insya Allah akan mengadakan lagi. Tapi nunggu tiga bulan lagi teman-teman ya. Kelasnya khusus ini. Nunggu berarti bulan apa itu? Desember. Awal Desember. eh September, Oktober. Iya betul ya. Awal Desember baru ada lagi. Jadi kesempatan buat teman-teman. Kita nggak mengadakannya setiap bulan ada gitu ya. Enggak ya. Ini tiap tiga bulan sekali. Soalnya ini kelasnya tiga bulan. Dan ringan ya teman-teman ya. Maksudnya seminggu sekali doang. Minggu sekali ngumpulkan karya terus ikut live class itu. Nanti dikasih tugas untuk ngumpulin karya selanjutnya. Jadi misalnya live class pertama itu ngumpulkan karya. Terus saya penyuluhan materi, setelah penyuluhan materi saya koreksi satu persatu karyanya murid-murid semua tadi sambil teman-teman menyimak agar mengambil faedah dari koreksi karya tadi. Setelah itu saya kasih tugas yang berkaitan dengan materi yang disuluhkan tadi, yaitu karya yang disetorkan di minggu depan harus berkaitan dengan yang baru dipelajari. Jadi teori yang tadi dipelajari langsung dipraktekkan. Misalnya baru belajar tentang teori, misalnya ya, ini saya kasih contoh. Teori tentang tibak. Tibak itu mengumpulkan antonim di dalam satu siap. Ini kan dipelajari teorinya, dipraktekkan di minggu depan, langsung dikumpulkan dalam sebuah karya. Insya Allah jelas ya Pak Fuad ya. Masya Allah Pak Fuad dari kepolisian, kepolisian daerah mana Pak Fuad? Kalimantan Selatan. Masya Allah di Kalimantan Selatan, kebetulan juga di Kalimantan Selatan ada, jadi mulai kita pak Taslim ya, usia 72 puluh masya Allah semangat belajar bahasa Arab, ndak pernah nggak hadir rajin terus hadir, banyak di kubah ini yang usianya lansia juga ya, 60 ke atas, banyak banget, ada yang dokter, banyak juga dokter ya, beberapa ada empat atau lima dokter, empat atau saya lupa ya, yang dokter ya, macam-macam lah, ntar ini saya tadi nunduk-nundukkan kepala lagi, masang charger ya. Jadi, teman-teman yang saya sampaikan tadi itu masih ringkas, ya. Sekilas, ya, jadi masing-masing tadi masih perlu digali lagi. Saya tadi nyampaikan, misalnya, tentang ide, tentang kerangka, tentang pengumpulan data. Ini ringkas banget. Kalau mau yang lebih detail, nggak di sini karena dia panjang. Penjelasan ini semuanya panjang, nggak cukup waktunya. Cara membuat kerangka yang lebih detail lagi, cara membuat kenapa kok penting kerangka kok nggak langsung nulis nulis saja ngapain pakai kerangka-kerangka gitu ya beda hasilnya nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri ikut lomba kalau mau meyakinkan hal tersebut ikut lomba nggak usah buat kerangka nggak usah, pakai ide nggak usah pakai finishing nggak usah pakai semua tadi ya konsep-konsep tadi langsung kumpulin beda sama orang yang mempersiapkan dengan matang saya pikir itu berlaku di semua hal ya bukan hanya di menulis lanjut kepada teman-teman yang mau bertanya tadi sempat ada satu lagi kayaknya boleh silakan. silakan, bebas mumpung lagi bertanya. Nah ini ada yang bertanya dari Muhammad Haidar Fanani. Apakah dalam karya tulisan Arab, tulisan sastra, sama dengan cara menulisnya dengan tulisan Arab biasa? Uh, maksudnya gimana? Oh, tulisan sastra Arab, Arab yang sastra dengan yang Arab yang tidak sastra, apakah sama cara penulisannya? Secara teori Nahu sama, secara teori Sorof sama tapi kemudian dampak yang diberikan berbeda. Karya yang sastra punya dampak membekas di hati. Itulah kenapa Al-Quran, sisi mukjizat yang paling kuatnya adalah sastranya. Karena ketika itu Al-Quran turun, orang-orang Arab sangat kecandrungan atau kegandrungan sastra. Mereka suka puisi. Orang Arab ketika itu sangat suka puisi. Maka mukjizat yang cocok ketika itu adalah sesuatu yang sifatnya sastra, yaitu Al-Quran. Walaupun Al-Quran ini mujizatnya bukan sastra saja, banyak ya. Salah satunya adalah yang paling kuat sastranya. Maka apakah berbeda cara penulisannya? Sama secara teori Nahu dan Sorof. Tetapi cara merangkainya berbeda, dampak yang diberikan jadi berbeda. Contoh, idha tanafasa di situ, fi'il madi secara teori Nahu Sorof, enggak ada beda, enggak ada yang membingungkan. Tetapi ketika asubah didahulukan atau misalnya di situ pakai tanafas, maknanya kok bernafas? Kan waktu subuh tidak bisa bernafas. Yang bernafas itu hewan, makhluk, manusia itu bernafas. Subuh kan nggak bernafas. Kok di sini pakai? Ini namanya istiaroh meminjam. Minjam punya pekerjaannya, pekerjaannya orang yang bernafas dipakai dalam subuh. Ya gitu ya. Terus berikutnya, banyak ya contohnya ini nggak bisa disebutkan semua. Karena Al-Quran itu banyak banget sastranya sempat kita ngadakan acara-acara sastra Quran salah satunya dengan salah satu anggota MUI pusat Ustadz Izzuddin Posam Bahalwan ya teman saya satu kelas <laughs> ternyata beliau menjadi anggota MUI masya Allah terus kita adakan waktu itu ya jadi cek di YouTube terus Ustadz kalau kelas agar Fasih berbicara bahasa Arab eh, belum ada kita ya kelas Fasih berbicara bahasa Arab belum ada tapi insya Allah akan kita adakan di awal bulan besok pakai kitab Arabiyah Baina Ada di bulan depan. Tapi kalau dibilang sampai fasih banget, ya belum levelnya ya. Belum levelnya untuk sampai fasih banget, sampai lancar banget. Tapi kalau teman-teman yang ingin memperlancar, ya bisa ikuti saya biasanya ngadakan, tapi ini untuk kelas yang berbayar sih. Biasanya saya ngadakan Jalsah Hiwariya. Jalsah Hiwariya itu ngobrol berbahasa Arab, ngobrol berbahasa Arab membahas topik tertentu. Dia di kubables.com ya berbayar tapi dia murah banget ya itu ada bisa ikut di situ terus ada ketika jadi kubaplus.com ya ntar ini bisa cek di situ nanti itu ada live event tapi kita juga ngadakan kelas-kelas gratis jadi jangan khawatir teman-teman ya wah ini bayar-bayar semua saat ini cuman ada kelas-kelas gratis banyak kita selalu ngadakan kelas gratis banyak bisa juga diikuti yang penting tunggu aja di grup-grup kuba umum Lalu kita bagikan di sana di grup kuba umum ya terus berbahasa Arab nanti ada tunggu program ABY itu sambil saya ketik ya di awal September pendaftaran mulainya di Oktober ada atau ikut kelas saya usul fikih saya ngadakan kelas usul fikih saya ngajar full berbahasa Arab saya ngomong bahasa Arab full dan saya juga ada dua kelas sebenarnya saya ngajar dalam bahasa Arab full nggak nggak pakai bahasa Indonesia sama sekali itu ada dua kelas saya satunya kelas balaghah satunya kelas usul fikih yang usul fikih gratis itu yang balagoh ini khusus untuk ustadz ustadz di pondok jadi saya ngajarin guru guru pondok biar bisa balagoh. tapi pakai bahasa arab full ah baik kita lanjut dulu pertanyaannya file presentasi apakah di share tidak ya tadi kita bilang presentasinya tidak di share kenapa sengaja biar pada nyatet <laughs> atau nanti ngikutin rekaman kalau di rekamannya ada di youtube sengaja tidak saya bagikan kalau saya bagikan orang nggak nyatet dan nggak akan mem berusaha memahami maksudnya apa. Ya kan, oh, udah ada. Udah ada ini, ya udah. Nanti aja saya lihat. Tapi kalau recording ada, kita upload uh, rekamannya insya Allah di YouTube. Untuk kelas bisa dicicil, hubungi admin langsung ya. Hubungi admin, pokoknya itu ada nomornya 0831, 8679 1165. Coba saya ketikkan di sini. Baik teman-teman, itu saja mungkin kelasnya sudah lumayan sakit ya tenggorokan saya karena ngomong terus dua jam, dua jam ngomong itu di sini lumayan ya rasa sakitnya. Kita tutup cukup sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah kita kapan-kapan mungkin bisa adakan lagi yang mirip-mirip dengan ini. Terutama tadi mungkin pada suka di ayat-ayat Quran ya, sisi-sisi sastranya ya dan teori-teorinya. Ini belum kita kaji dalam loh. Ini belum tafsirnya loh. Ini cuman permukaan tadi. Ini contoh-contoh ilmu sastranya baru permukaan aja, belum di dalamnya. Kita jumpakan dulu teman-teman dengan kafaratul majelis subhanakallah bihamdika asyhadu Terima kasih sudah ikut hadir semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamu dan sebelum itu saya juga minta maaf dari kata-kata saya yang kurang bagus ya, kata-kata saya yang tidak enak didengar itu saya semoga bukan sengaja semua itu adalah tidak sengaja. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.